Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat trader. Selamat datang di analisis efek mingguan. Saya Aditya dari Review Indonesia. Seperti biasa akan membantu anda untuk melakukan analisis mengenai apa yang terjadi di dalam pasar baik secara teknikal ataupun juga fundamental. Yang mana diharapkan ini akan bisa menjadi gambaran kepada anda mengenai apa-apa saja yang perlu untuk anda waspadai dalam satu minggu ke depan di mana di minggu lalu kita tahu bahwa USD ditutup dengan posisi yang sama seperti titik sebelum pergerakan turunnya terjadi pada setelah FOMC dan ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas bersama pada malam hari ini karena tentunya uh, banyak hal yang perlu untuk Anda pertimbangkan terutama menjelang musim liburan kali ini. Jadi seperti biasanya sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ya saya ingin ingatkan juga kepada rekan-rekan sekalian jangan lupa untuk melakukan like dan subscribe video ini juga nyalakan tombol notifikasinya agar anda tidak ketinggalan apabila kita melakukan live streaming kembali di kemudian hari oke okay, tidak selama-lama langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya dan seperti biasa kita akan mulai terlebih dahulu dengan melihat kalender ekonomi dan tentunya ini akan menjadi gambaran kepada anda mengenai apa yang perlu untuk anda perhatikan di minggu depan obviously di hari senin mungkin kita bisa melihat di sini tidak terlalu banyak berita yang atau tidak ada banyak data rilis yang bisa kita jadikan sebagai acuan atau menjadi market moving sentiment. Meskipun demikian, di hari Selasa kita akan mendapatkan RBI Meeting Minutes, dan ini adalah suatu hal yang cukup menarik untuk kita amati, terutama mengingat bahwa adanya speech dari Governor low di minggu lalu yang mengatakan bahwa mereka mungkin perlu untuk melakukan tightening dan mengakhiri program QE-nya di tahun depan, ya at least kurang lebih hampir sama seperti proyeksi yang dilakukan oleh Federal Reserve, yaitu di bulan Maret. Jadi karenanya untuk mengetahui ini Anda perlu untuk membaca mengenai meeting minutesnya sama seperti Federal Reserve kemarin. Uh, tetapi konsen yang perlu untuk saya ingatkan di sini adalah bahwa kita pun juga tidak boleh melupakan kita sedang berada pada penghujung tahun dan tentunya tanggal 24 atau di hari Jumat bisa dikatakan bahwa uh, market mungkin sudah tidak seefektif dari hari Senin sampai ke hari uh, Kamis di minggu ini. Jadi karenanya Uh, mungkin akan ada banyak risiko yang perlu untuk anda pertimbangkan sebelum membuka sebuah trading di minggu depan terutama dalam kasus dimana apabila anda melakukan trade di Australian dollar maka obviously anda akan terekspos dengan sebuah kemungkinan yang mana mungkin saja akan terjadi sama seperti apa yang kita lihat di USD pada minggu lalu kemudian di hari Rabu mungkin kita akan mendapatkan GDP dari Inggris uh, tidak terlalu banyak di sini tapi Kurang lebih ini pun juga relatif tidak akan menjadi suatu market moving sentiment. Uh, secara umum kita tahu bahwa Bank of England sudah cukup hawkish untuk kedepannya. Mungkin yang perlu untuk jadi pertanyaan sekarang adalah apakah mereka akan tetap menaikkan suku bunga untuk kedepannya ataukah tidak. Dan obviously GDP di sini nilai yang buruk itu akan mempengaruhi terhadap pound uh, sterling secara negatif. Jadi obviously apabila kita melihat sebuah data yang negatif dari Bank of England ataupun juga dari komentar yang negatif dari Bank of England ataupun juga data yang tidak terlalu positif dari Inggris itu cenderung akan bisa memperbesar kemungkinan uh, perlemahan dari sterling untuk sementara waktu ini dan obviously seolah-olah kita bisa melihat juga bahwa di hari Jumat kemarin uh, all gains atau semua yang sudah dikemukakan oleh baik itu uh, Bank of England ECB ataupun juga Federal Reserve seolah-olah um, mendapatkan suatu counter action ya dari market itu sendiri jadi karenanya ada kemungkinan yang cukup besar juga bahwa market mungkin akan menunggu uh, untuk mengambil tindakan, at least setidaknya sampai ke musim liburan ini selesai. Perlu untuk saya ingatkan bahwa dalam kondisi dimana kita mendekati ke akhir tahun, maka liburannya mungkin akan berbeda dengan sebelumnya dimana di sini juga identik dengan event tutup buku dari para institusi di sini. Jadi obviously mereka mungkin saja untuk memilih untuk mengambil suatu tindakan yang lebih safe dibandingkan mengekspos diri mereka terhadap sesuatu yang berisiko untuk ke depannya. Uh, di sini, core PCE mungkin akan menarik untuk kita perhatikan. Tentunya kita tahu bahwa yang diamati oleh uh, Federal Reserve adalah inflasi, jadi tentunya apabila kita melihat sebuah pergerakan atau sebuah data yang menunjuk kepada inflasi yang meningkat, itu akan membuat USD mungkin akan sedikit banyak kembali terdorong ke arah atas. Jadi basically kita perlu untuk menyadari bahwa dalam konteks yang ada federal reserve sebetulnya kita tahu walaupun katakanlah setelah FOMC kemarin terjadi pergerakan turun dan kita sempat menganalisis bahwa di dalam uh, konteks yang ada mereka tidak menyebutkan uh, rate hike sama sekali tapi dalam keseluruhannya kita tidak boleh mengabaikan bahwa dalam speech ataupun juga komentar yang mereka buat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat hawkish sebetulnya ya dari dari dot plot dan lain sebagainya Walaupun dalam konteks di sini adalah bagaimana pasar menanggapi itu, uh, itu akan tertuang di dalam pergerakan harganya itu sendiri. Apakah pasar mempercayai bahwa Fed akan agresif ataukah tidak? Tentunya itu yang akan mendikte pergerakan dari USD itu sendiri. Dan ten basically kita pun juga harus menyadari bahwa di dalam kondisi yang ada pada saat ini kita perlu untuk tahu bahwa pasar mungkin akan lebih memilih dalam kondisi risk aversion atau menghindari risiko, terutama menyambut ke musim liburan yang ada. Uh, kedepannya yaitu musim natal dan juga tahun baru yang mana biasanya kalau di uh, luar sana itu akan digabungkan menjadi satu liburannya. Uh, jadi karena itu Anda perlu untuk sedikit banyak berhati-hati apabila ingin melakukan trade ya karena basically walaupun katakanlah kita melihat adanya potensi yang cukup jelas dari sisi fundamentalnya, uh, technical wise mungkin tidak akan terlalu sejelas itu dan itu sudah kita lihat per minggu lalu ya uh, secara umum fundamentalnya seolah-olah menunjukkan adanya activity yang berketerbalikan dari sentimen federal reserve itu sendiri, tapi menjelang ke akhir uh, penutupan minggu, kita melihat adanya apresiasi lagi dari US Dollar nya. Tapi yang perlu untuk konteks yang saya tekankan di sini, uh, apresiasi dari US Dollar itu bisa saja terjadi karena depresiasi dari mata uang yang lainnya. Dan kita melihat itu di mana uh, market mungkin yang sudah melakukan profit taking dari pound sterling ataupun juga ECB lebih memilih US Dollar untuk disimpan sebagai Aset yang aman kalau misalnya memang mereka menyimpan aset over the year uh, Mungkin mereka akan lebih memilih dalam bentuk US dollar ataupun juga gold Dan Anda bisa melihat bahwa di antara mata uang yang lain Atau di antara pasangan yang lain yang bisa bergerak naik At least setidaknya cukup lumayan sampai ke hari Jumat kemarin adalah Emas salah satunya yang mata bene seolah-olah mengisyaratkan kepada kita Bahwa market berusaha untuk menghindari risiko di dalam pasar menjelang ke musim liburan ini. Nah, tentunya itu akan bisa berubah tergantung dari data ya karena basically kita tahu bahwa sesuatu yang berhubungan dengan inflasi itu adalah yang dipantau oleh Federal Reserve kembali lagi saya katakan bahwa apabila uh, inflasinya meningkat maka itu akan memperbesar kemungkinan Fed untuk menaikkan suku bunga which is mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan mungkin sekali menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali walaupun tidak jelas timingnya tapi setidaknya dengan nilai inflasi yang meningkat itu akan Semakin memperbesar kemungkinan mereka untuk melakukan hal tersebut. Jadi basically apabila Anda melihat data-data yang mengarah kepada inflasi yang meningkat dari US, maka obviously itu adalah sesuatu hal yang akan membantu untuk bisa memperkuat US Dollar untuk ke depannya. Di hari Jumat kita bisa lihat bahwa ini sangat-sangat sepi, ya, jadi anggap saja trade di minggu ini akan berakhir di hari Kamis, jadi karenanya. Uh, saya sangat mengingatkan kepada Anda Bahwa apabila memang ternyata Katakanlah misalnya Anda sudah kemarin mendapatkan profit Dari sebuah pergerakan yang terjadi di USD misalnya Atau di Pound Sterling atau di Euro uh, Walaupun katakanlah harganya kembali bergerak turun Dan mungkin sekali Anda uh, taken out dalam kondisi yang uh, break even misalnya uh, Tidak usah terburu-buru untuk masuk kembali ke dalam pasar di minggu ini Karena obviously itu hanya akan membantu Anda untuk Terekspos terhadap risiko yang jauh lebih besar lagi. Jadi apa yang sudah Anda dapatkan di minggu lalu, walaupun katakanlah break even, anggap saja di minggu ini adalah suatu uh, momen untuk kita melakukan evaluasi dibandingkan untuk mengambil sebuah trade yang berisiko. Terutama dalam kasus apabila Anda uh, kondisinya di minggu lalu mengalami break even ataupun juga loss ya. Jadi tentunya Minggu ini akan sangat-sangat berbahaya kalau menurut saya karena anda hanya efektif date atau efektif tanggal untuk melakukan trade itu hanya hari Kamis saja dan tentunya uh, anda tahu bahwa dari hari Senin itu juga tidak terlalu efektif karena market buka secara bertahap Basically sekali anda baru mulai mendapatkan full liquidity di uh, dini hari di hari Selasa sebetulnya uh, dan itu hanya berlangsung Selasa, Rabu dan Kamis jadi tentunya saya sangat mengingatkan kepada anda sekalian untuk tidak. Terekspos terhadap risiko, karena itu hanya akan merugikan posisi Anda. Keep in mind bahwa dalam musim liburan ini, uh, risiko yang saya maksudkan itu ada salah satunya adalah inherent risk dari mata uang, yaitu sendiri, di mana bid ask mungkin akan berlebar, spread akan melebar, kemudian pun juga uh, volatilitas yang akan membesar karena low liquidity session. Jadi, karena itu, uh, pertimbangan baik-baik sebelum mengambil tindakan, tapi tentunya data-data yang ada di sini. Uh, tapi kenapa ada data-data yang keluar di menjelang ke akhir tahun atau menjelang ke liburan? liburan? Basically Anda harus tahu bahwa data-data ini akan digunakan oleh para investor ataupun juga para institusional untuk diolah dalam mereka mengambil proyeksi tahun depan. Jadi bukan untuk melakukan trade pada momen sekarang ini. Jadi obviously uh, saya sangat menyarankan kepada Anda juga untuk melakukan hal yang sama karena kita tahu bahwa yang berhasil di dalam dunia trading adalah institusi dan juga para hedge fund ya, obviously, jadi karena yang mengikuti metode-metode seperti itu, bagaimana cara mereka mendekati pasar secara sistematis itu akan memperbesar kemungkinan kita juga untuk bisa berhasil di dalam pasar itu sendiri. Oke, okay, dari sisi uh, headline apa saja yang harus anda perhatikan? Yang pertama adalah bahwa uh, global central bank saat ini sudah mulai uh, uh, setup atau step up ya, atau mempercepat pace atau kecepatan bagi uh, pengurangan dari stimulusnya, ya. yang mana ini adalah suatu bacaan yang cukup menarik di sini, uh, untuk membandingkan bank-bank mana yang uh, hawkish, mana yang dovish. Ini mungkin saya akan coba sharekan saja link untuk jadi bahan bacaan Anda di minggu ini. Uh, anda bisa lihat di sini ada uh, artikelnya beberapa yang mulai dari New Zealand, kemudian juga Inggris, US, dan lain sebagainya. Anda bisa coba untuk jadikan ini sebagai... Uh, acuan bagi anda untuk memantau seperti apa kemungkinan yang mungkin akan dapat terjadi di tahun 2022 nanti dan kemudian yang kedua adalah uh, ini ya dari Bloomberg saya melihat ini cukup menyeramkan juga bahwa uh, Sinovac, J&J dan juga Sputnik uh, vaksin yang otabene ya uh, diterima oleh kita di Indonesia uh, terutama Sinovac juga termasuk salah satunya itu Sangat menghasilkan little atau sedikit atau no antibody sama sekali melawan Omicron. Jadi, walaupun di sisi, sisi yang lain kita melihat kabar yang cukup baik bahwa Omicron itu tidak separah dari Delta, tapi tingkat penyebarannya sepertinya perlu untuk kita curigai. Dan dengan adanya uh, statement seperti ini, uh, apakah studinya ini valid atau tidak, saya masih belum tahu. Tapi ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita waspadai untuk kedepannya. Dan jaga kesehatan Anda baik-baik tentunya agar tidak terekspos terhadap Omicron di sini. Karena Walaupun tidak parah atau tidak separah Delta maksud saya, tapi tetap saja yang namanya sakit tidak enak ya. Jadi kalau bisa uh, usahakan sebaik mungkin untuk tidak terpapar oleh uh, virus ini obviously. Uh, dan kemudian dari sisi ECB Anda bisa lihat bahwa beberapa member dari ECB mungkin tidak sahokish dari uh, apa yang kita lihat setelah ECB um, meeting kemarin dan kemudian komentar dari Lagarde pun juga agak sedikit ambigu ya di satu sisi beliau mengatakan sesuatu yang positif tapi di sisi lain kurang lebih berlawanan dengan itu. Jadi secara umum Anda bisa lihat di sini ya ada sebuah komentar yang cukup menarik bahwa mengatakan dalam kesimpulannya decision yang diumumkan atau keputusan yang diumumkan itu rather dovish atau cukup dovish tapi Uh, inflasi atau inflation projection dan risk assessmentnya itu cukup hawkish ya jadi ini adalah sesuatu yang uh, kurang lebih ya agak sedikit sulit untuk mendapatkan kurang lebih uh, kurang lebih forward guidance dari ECB itu sendiri jadi tentunya uh, untuk mengatakan bahwa mereka akan hawkish atau akan dovish ya, uh, kita masih belum tahu untuk sementara ini anggap saja masih kondisinya sama seperti sebelumnya dan uh, Basically karena kita pun juga tahu bahwa kita mendekati musim liburan, jadi fokuskan saja perhatian kita untuk sementara waktu untuk menyusun rencana apa yang mungkin kita bisa uh, lakukan di sepanjang tahun 2022 nanti. At least setidaknya dari data-data fundamental yang sudah kita miliki saat ini. Eh uh, tentunya di sisi lain kita bisa melihat bahwa ECB uh, Muller di sini mengatakan bahwa mereka siap untuk tightening, melakukan tightening faster uh, jika inflasinya stays above 2%, jadi Tahu bahwa ini adalah sesuatu yang diamati oleh seluruh central bank, amati terus data-data inflasi karena itu yang akan bisa membantu kita untuk menentukan uh, apa tindakan kemudian yang akan dilakukan oleh central bank di sini. Uh, guideline yang sederhana adalah apabila mereka melakukan tightening, melakukan rate hike lebih cepat, itu adalah sesuatu yang cukup bullish. Walaupun dalam kenyataannya sebetulnya anda pun juga perlu untuk menyadari timingnya dan tergantung. Price action kemudian juga tergantung uh, momennya. Uh, tidak berarti anda akan melihat sebuah tren. Seperti contohnya salah satunya di Inggris yang mana saat ini pun juga Brexit menjadi topik utama karena negotiat negotiatornya atau David Frost di sini yang mengelola atau yang memanage Brexit saat ini mengundurkan diri. Jadi obviously ini adalah sesuatu yang mungkin akan uh, membuat juga ponseling agak sedikit tertekan untuk kedepannya walaupun katakanlah mereka sudah menaikkan suku bunga di samping sisi omikronnya yang juga kita tahu saat ini sudah mulai uh, menyebar dengan cukup uh, luas di Inggris itu sendiri jadi masih banyak faktor dan sepertinya saya katakan sebelumnya bahwa uh, apabila Anda melihat sebuah spike dalam rilis data um, itu adalah sesuatu yang bisa Anda gunakan sebagai pelajaran untuk bagaimana Anda memanage sebuah trade. Jadi jangan terlalu uh, terlena dan harus tetap waspada apabila memang katakanlah Anda bisa trailing posisinya, ya. trailing posisi tersebut dan amati dan selalu waspada karena dalam momen-momen seperti ini, walaupun katakanlah kita melihat adanya sebuah rate hike seperti di Inggris atau sebelumnya kita pun juga melihat adanya rate hike di uh, Kanada ataupun juga di Australia, tapi efeknya itu tidak. Uh, permanen dan dalam artian bahwa tidak selama uh, yang mungkin kita ekspektasikan jadi pergerakan naik tempat terjadi kemudian hanya dalam beberapa kurun waktu beberapa saat kemudian turun kembali dan uh, itu mayoritas masih mungkin akan dapat terjadi di awal-awal atau at least sampai, setidaknya sampai ke awal tahun depan uh, terutama dalam kasus di mana market juga pun masih akan melihat bagaimana kondisi yang pertama covid di US-nya itu sendiri ataupun juga yang kedua Bagaimana keputusan Federal Reserve dalam uh, mengambil kebijakan moneter ya untuk ke depannya? Dan yang cukup menarik di sini bahwa NFL mungkin di uh, dari Amerika mungkin Anda tahulah ya, uh, rugby di sini atau uh, football, lalu American football um, akan mulai postpone atau menunda beberapa games karena COVID. Jadi obviously ini ada sesuatu yang uh, bad news ya, karena tingkat COVID-nya kembali meningkat atau ada kemungkinan merajalela kembali di US dan obviously kita tahu bahwa apabila sesuatu yang berhubungan dengan COVID yang memburuk kabar yang memburuk di sini uh, itu adalah sesuatu yang akan memperkuat US dollar salah satu penyebabnya karena kita tahu bahwa dalam kondisi di mana COVID ini merajalela maka cash is king dan um, konteks yang perlu untuk kita perhatikan juga adalah bahwa walaupun katakanlah tapi bagaimana kok COVID-nya ini Uh, atau omikron ini kan dianggap sebagai suatu varian yang relatif uh, jinak ya atau tidak separah delta tapi yang perlu untuk anda ketahui adalah bahwa omikron ini masih tetap mampu untuk membuat anda masuk rumah sakit ya jadi karena itu apabila katakanlah rumah sakit penuh dan kemudian juga sama seperti yang terjadi di tahun lalu mudah-mudahan tidak uh, maka sesuatu yang tidak lethal sesuatu yang tidak mematikan seharusnya apabila terlambat ditangani ya mungkin saja bisa jadi mematikan dan itu adalah sesuatu yang perlu untuk kita ingat juga untuk kedepannya. Jadi uh, dalam kasus di mana kita mengamati monetary policy, satu hal yang perlu untuk kita ingat bahwa kuda hitamnya atau kuda hitamnya di sini yang perlu untuk anda perhatikan itu ada di varian omikron ini. Jadi itu yang perlu untuk anda perhatikan dengan seksama. Uh, kemudian juga Anda bisa lihat bahwa di minggu lalu traders uh, seolah-olah menganggap bahwa Federal Reserve tidak akan menaikkan suku bunga seagresif apa yang mereka katakan dan ini obviously tertuang dalam pergerakan harga pasca Fed FOMC kemarin ya dimana di mana US Dollar turun dengan cukup signifikan meskipun demikian uh, komentar dari beberapa member Fed setelahnya itu yang juga menambahkan. Uh, potensi di mana mungkin saja Federal Reserve akan tetap menjalankan rencana yang cukup ekstrim yang mereka katakan di mana dari yang sebelumnya tidak mengatakan soal rate dan lain sebagainya drop mereka ke FOMC mereka akan langsung menyatakan bahwa dalam dot plotnya perubahannya dari yang mungkin katakanlah kita masih tetap harus mengamati dan lain sebagainya tiba-tiba menjadi tiga kali high gitu kan Nah itu adalah sesuatu yang Awalnya dianggap meragukan, tapi komentar dari uh, fat member yang lainnya, di mana notabene di sini uh, mereka sudah jelas ya akan mengakhiri tapering di bulan Maret, tapi bagaimana mereka akan menaikkan suku bunga itu tentunya uh, akan tergantung kesiapan mereka untuk merespon seperti apa kondisi ekonomi yang ada. Keep in mind bahwa ini belum pasti, karena obviously mereka masih tetap mengamati uh, perekonomian yang ada terlebih dahulu dalam catatan di sini adalah tingkat inflasi, tapi secara umum uh, timing dari rate hike nya di sini tentunya uh, seperti yang kita sudah bahas bersama dari sejak lama itu akan tergantung covid yang kedua ya, fiskal stimulus dan juga labor supply uh, mungkin dari sisi fiskal stimulus di sini saya tidak terlalu sepenambat dengan daily tapi uh, tentunya kita perlu untuk mengamati juga karena ini adalah sesuatu yang sempat menjadi uh, concern dan juga penggerak dari harga pada saat zamannya Donald Trump. Tapi dari sisi Biden sekarang ya mungkin kita tidak tahu seperti apa efeknya dari stimulus ini untuk sementara waktu, tapi yang jelas COVID di sini adalah sesuatu yang akan juga mempengaruhi dan basically labor supply ataupun juga inflasi itu pun juga akan menjadi concern di mana data yang baik itu akan atau membuat inflasinya meningkat itu akan membuat Fed akan mempercepat atau bukan mempercepat atau akan mengeksekusi 3 kali rate hike di tahun depan dan apabila katakanlah uh, tidak inflasinya tidak terlalu meningkat atau bahkan menurun maka itu akan mem, memper uh, atau menganulir ya asumsi bahwa Fed akan menaikkan suku bunga sebanyak 3 kali di uh, tahun depan. Dan uh, di sini tapi uh, member Fed yang lainnya Waller ini adalah member Fed yang baru, ya, yang menggantikan Kaplan. Kalau saya tidak salah, e, mengatakan bahwa tujuan dari mempercepat tapering di sini adalah untuk e, membuat FOMC di bulan Maret adalah meeting yang pertama untuk kenaikan suku bunga. Yang pertama ini adalah luar biasa hawkish ya, e, pernyataan di sini dari Waller. Dan kemudian e, beliau pun juga mengatakan bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga beberapa kali dan kemudian melihat bagaimana inflasi ini bersikap ya dalam artian bahwa uh, apakah kenaikan naik um, di sini atau kenaikan suku bunga di sini akan bisa langsung membuat inflasinya menurun ataukah tidak uh, dan pada poin ini members uh, expect atau memproyeksikan bahwa inflasi akan menurun nah satu hal yang perlu untuk saya ingatkan di sini adalah bahwa nah, meskipun kata-kata ini adalah sesuatu yang cukup Oke tapi pernyataan bahwa see how inflation behaves tetap menegaskan bahwa mereka melihat nilai inflasi dan apabila katakanlah ternyata inflasinya menurun tanpa mereka menaikkan suku bunga yaitu dalam rentang waktu dari bulan Januari sampai ke bulan Maret nanti atau mulai dari sekarang lah ya sampai ke bulan Maret nanti ternyata tidak ada data yang menunjukkan inflasinya meningkat maka tentunya mereka pun juga selain menaikkan suku bunga bisa saja tidak menaikkan suku bunga sama sekali jadi itu yang perlu untuk anda ketahui dengan seksama karena basically apabila kita melihat bahwa dari report-report sebelumnya di awal tahun 2021 ini Fed justru membuat dot plot di mana mereka baru menaikkan suku bunga itu di 2023 bukan di 2022 jadi itu yang perlu untuk anda ingat dan juga pertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk kedepannya dan di sini ya anda bisa lihat di sini bahwa three hike Uh, atau tiga kali rate hike dengan dikombinasikan dengan inflasi yang menurun itu berarti uh, real rate akan menjadi tightening kemudian di sini switch in dots uh, kurang lebih ya Anda bisa ini membicarakan mengenai dot plot bahwa perubahan dari dot plot yang uh, luar biasa amazing di sini uh, yang mana ada suatu realignment dari pandangan dari policy makers dari yang sebelumnya bahkan dovish sekalipun tiba-tiba uh, berubah menjadi hawkish dan ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita uh, uh, perhatikan dengan sesama dan obviously sebetulnya ini adalah sesuatu yang cukup wajar terjadi mengingat bahwa nilai inflasi di US saat ini sudah berada di kondisi yang cukup mengkhawatirkan menurut mereka yaitu ada di 6,9%. Apabila bisa naik ke atas itu, maka itu adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang mereka alami 10 tahun ke belakang dan itu adalah sesuatu yang cukup mengkhawatirkan e, tidak hanya mengganggu stabilitas dari sisi moneter juga, tapi kepercayaan masyarakat US ke pemerintahnya. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu untuk mereka address dari sekarang. Tapi apakah mereka tetap akan melakukan atau akan pasti uh, melakukan rate hike dan lain sebagainya? Obviously tidak. Tapi secara umum selama sentimen ini atau selama uh, topik ini masih hangat diperbincangkan, maka kita bisa asumsikan bahwa US dollar masih berpotensi atau masih memiliki peluang untuk bisa bergerak naik untuk ke depannya, walaupun seperti apa yang kita lihat kemarin di uh, FOMC meeting, penurunan itu terjadi. Tapi secara umum ya, apabila anda expect bahwa US dollar akan turn around atau akan merubah trennya dari yang sebuah sebelumnya naik kemudian menjadi turun, mungkin perlu untuk mengkonfirmasikan itu dengan technicals. Walaupun karena karena fundamental anda menunjukkan ada kemungkinan hal tersebut tapi apabila tidak dikonfirmasikan dengan teknikal mungkin Anda perlu untuk sedikit banyak tone down atau menurunkan ekspektasi Anda terhadap kemungkinan bearishness dari US dollar karena pada dasarnya kita sendiri pun bisa melihat bahwa situasi yang ada masih cukup hawkish untuk bisa membuat US dollar menguat itu yang pertama yang kedua, kondisi Omicron ini pun juga masih bisa berpotensi untuk membuat USD untuk menguat. Dan yang ketiga, secara tren jangka panjang apabila Anda masuk ke dalam time frame daily, Anda bisa melihat bahwa pada dasarnya US dollar masih berada di dalam sebuah uptrend. Jadi itu yang perlu untuk Anda pertimbangkan. Jadi apabila terjadi suatu pergerakan turun yang hebat sekalipun, Anda perlu untuk mempertimbangkan ketiga faktor tersebut sebelum terburu-buru atau sebelum FOMO untuk mengambil peluang di dalam pasar. Jadi itu adalah sesuatu yang perlu untuk Anda pertimbangkan baik-baik untuk kedepannya. Dari sisi oil, ada Perkembangan yang cukup menarik di mana Gazprom uh, mengatakan bahwa tidak perlu atau no reason uh, me untuk melakukan aktif oil di, uh, untuk merubah kurang lebih ya. Uh, di sini karena ada... Uh, mereka menganggap bahwa tidak ada uh, alasan untuk menganggap bahwa adanya aktif demand hike di uh, 2022 nanti. Yang mana... Proyeksi mereka, oil akan berada di kisaran 50-65 dolar per barrel. Ya. Yang cukup menarik di sini adalah bahwa berlawanan dengan itu, dimana look oil atau perusahaan look oil di sini, presiden ini justru mengatakan bahwa harga oil yang paling nyaman itu ada di sekitar 60 dan 80 dolar per barrel. Um, tentunya ini adalah sesuatu yang menarik, karena basically, apabila kita lihat dari chart, saat ini harga berada di 70 dolar, jadi ya. Bagi Anda yang melakukan trade di oil, amati terus bagaimana hubungan antara supply dan demand dari oil di sini karena itu yang akan menentukan pergerakan dari oil dan uh, respectively itu pun juga akan mempengaruhi mungkin pair yang berhubungan dengan oil seperti Canadian Dollar. Jadi itu yang perlu untuk Anda pertimbangkan untuk ke depannya apabila Anda ingin melakukan trade di Canadian Dollar ataupun juga di WTI. Lihat mengenai bagaimana uh, kondisi global saat ini apakah akan improve membuat demand yang semakin meningkat ada energi krisis atau tidak lagi gitu kan atau sudah teratasi ada yang meningkatkan supply ataukah tidak itu yang menjadi topik utama yang harus Anda amati apabila Anda melakukan trade di uh, oil ya, ataupun juga di Canadian dollar selain bagi Anda yang melakukan trade di Canadian dollar Anda tetap perlu untuk mengamati mengenai uh, kebijakan moneter dari Kanada itu sendiri yaitu adalah uh, dari baik itu press conference ataupun juga Uh, monetary policy yang akan diset oleh Bank of Canada itu sendiri, oke. Okay. Uh, Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya dari sisi fundamentalnya dan juga general newsnya Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan saja, tidak usah ragu-ragu dan tidak usah malu-malu. Dan seperti biasa, pada malam hari ini kita akan uh, rotasikan ya dari uh, mulai dari Dollar indeks, kemudian kita akan bahas sampai ke gold. Jadi, kalau misalnya ada pertanyaan yang... Di luar dari major pair, nanti akan kita bahas setelah pembahasan dari sisi goldnya itu sendiri. Oke. Okay. Dan seperti biasa, kita sapa dulu rekan-rekan yang sudah hadir pada malam hari ini. Um, terima kasih banyak untuk Pak Adam Ibrahim yang sudah hadir pada malam hari ini dan juga Pak Henggyo Nathan. Uh, terima kasih banyak untuk Pak Sempurna Hijau yang sudah hadir pada malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dan terima kasih banyak untuk Pak Financial Analyst yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah di sini, Pak, kemarin saya nunggu, oh, lo sampai jam setengah sembilan lupa saya pas lihat hari Sabtu. <laughs> eh, Fundamental Australia masih terapresiasi atau tidak, tadi saya sudah bahas di awal ya, mungkin Anda perlu untuk mengamati bahwa di sini eh, Anda bisa mendapatkan beritanya di hari Selasa besok ya. Cara umum, walaupun katakanlah terapresiasi dari komentar dari Philip Lowe kemarin ya, di minggu lalu, eh, tentunya mengingat apa yang terjadi pada um, Federal Reserve di minggu lalu dan mengingat juga bahwa kita menjelang ke akhir tahun kalau saya pribadi mungkin uh, untuk jangka panjang mungkin masih akan terapresiasi tapi masalahnya sekarang tinggal timing anda untuk masuknya di mana ya uh, basically kita harus tahu juga bahwa uh, Omicron ini pada faktanya mungkin tidak akan separah Delta tapi yang menjadi concernnya sekarang ini apakah memang Uh, hospitalization rate-nya di sini atau uh, tingkat hospitalisasinya atau tingkat uh, pasien yang masuk rumah sakitnya itu akan bisa dihandle ataukah tidak? Apakah akan memicu lockdown kembali ataukah tidak? Itu yang perlu untuk kita uh, perhatikan. Uh, selama katakanlah kita masih bisa melihat yang pertama RBA masih tetap uh, pada pendiriannya uh, yang mana cukup hawkish ya untuk kedepannya. Kemudian yang kedua kita bisa lihat restart ekonomi dari Cina di mana mereka akan memulai kembali industrinya ya obviously Australian dollar akan mungkin sekali untuk uh, recover tapi kalau saya boleh katakan secara atau mengingat timing ya mungkin tidak akan terjadi di beberapa minggu ke depan ya nah, karena eventnya kita bisa melihat bahwa menjelang ke Natal dan tahun baru ini selain yang pertama uh, musim musimnya musim liburan kemudian yang kedua Uh, untuk sementara ini kita bisa melihat ada berita yang tidak begitu baik dari sisi Inggris dan juga US ya mengenai Omicron ini. Jadi mungkin ada risk aversion yang mungkin akan perlu untuk di uh, ingat oleh Anda mungkin dapat terjadi. Secara jangka panjangnya mungkin masih bisa recover ya atau untuk untuk uh, ya obviously kita melihat adanya gejala-gejala market untuk risk on kembali sebetulnya dimulai dari minggu lalu. Ditambah lagi dengan central bankers yang sudah mulai uh, akan mencoba untuk melakukan front run Federal Reserve untuk sementara ini tapi basically ya tentunya untuk bisa kita mengatakan bahwa ya, apakah itu akan bisa long lasting atau tidak dari sisi pergerakan harganya ya, masih ada beberapa faktor yang seperti saya tadi sebutkan yaitu yang pertama Omicron yang harus Anda ketahui kemudian yang kedua pun juga Anda harus tahu bahwa uh, sekarang posisinya mungkin tidak ideal bagi Anda untuk membangun sebuah posisi karena market di luar sanapan akan berusaha untuk menghindari risiko jadi basically yang mungkin Anda bisa mulai uh, membangun posisi dengan uh, premis yang Anda miliki atau berdasarkan juga nanti ditambah dengan meeting minutes yang nanti akan kita bisa baca di minggu depan itu baru mungkin per tahun depan ya kalau di tahun ini mungkin kalau menurut saya waktunya sudah tidak mencukupi. Jadi saran saya apabila pun juga Anda memiliki asumsi bahwa ya Australian dollar akan menguat Keep in mind bahwa dalam volatilitas yang mungkin akan dapat terjadi di sini, anda perlu untuk sedikit banyak uh, lebih tone down dan anda bisa lihat di sini bahwa media ekonomik dan fiskal outlook pun juga ini akan bisa memberikan uh, gambaran yang cukup mendetail mengenai apakah kedepannya proyeksinya uh, masih tetap positif atau tidak untuk Australian Dollar. Jadi itu yang perlu untuk anda uh, amati di minggu ini. Uh, Mudah-mudahan sudah cukup jelas dan di sini selamat malam. Uh, terima kasih banyak untuk Pak Sandi yang sudah bermalam hari ini. Di sini Pak Adam mengatakan menurut Kang Adit apakah pergerakan teknikal penguatan di USD ada kecenderungan pasar masih seperti yang sebelumnya yaitu mengkombinasikan COVID dengan percepatan. Ya betul sekali. Kalau profit taking mungkin tidak ya. Uh, profit takingnya mungkin kita bisa lihat pada saat Federal Reserve yang atau FOMC-nya itu terjadi. Tapi setelah itu sentimennya langsung berubah lagi menjadi ke arah Covid karena basically apabila Anda mengamati play by play dari beritanya, Anda bisa tahu bahwa setelah FOMC barulah muncul berita-berita kembali mengenai Covid ya karena um, market pun juga di sini kurang lebih akan mengetahui lah, mengetahui topik-topik uh, apa yang perlu untuk diamati selain dari monitor poli monetary policy dan artikel-artikel yang kita baca di Uh, Twitter di sini itu pun juga seolah-olah menunjukkan adanya progress by progress dalam artian bahwa setelah FOMC uh, mereka menampilkan berita-berita yang relatif erat dengan COVID karena memang itu yang diperhatikan oleh pasar ya jadi karena itu uh, menggunakan am um, ini menggunakan apa uh, tweet deck, sebetulnya kurang lebih itu adalah sesuatu yang akan membuat anda secara tidak langsung belajar mengenai apa yang harus anda perhatikan berdasarkan tanggapan pasar itu sendiri. Contohnya FOMC-nya sudah keluar selesai kan sudah selesai ya pembahasan mengenai itu dari tweet deck di sini biasanya atau dari sumber-sumber uh, yang bisa kita gunakan dari tweet deck ini biasanya mereka akan menunjukkan uh, sentimen apa yang kemudian akan dibahas. Ya. Selain dari speech misalnya seperti ini uh, ataupun juga mungkin kurang lebih uh, proyeksi apa yang mungkin perlu untuk anda amati untuk ke depan ya berdasarkan berita-berita itu sendiri dan Uh, selain dari ini kan komentar dari Federal Reserve ya uh, US ekonomi maksimum tapi di sini anda bisa lihat ya Irish pub and restoran ini ada uh, COVID kemudian uh, proposal kabinet COVID juga kemudian uh, mungkin tidak dari US ya tapi basically sekali uh, ini bisa kita ketahui bahwa uh, varian Delta sorry uh, COVID ini kan adalah sebuah virus yang mendunia jadi kurang lebih Apabila kita melihat di satu negara, itu plus minus bisa kita proyeksikan akan terjadi di negara yang uh, dekat dengan itu atau dalam artian berada dalam ranah kebudayaan yang kurang lebih hampir mirip. Ya. Jadi basically dengan kondisi di mana UK atau Inggris meningkat itu otomatis juga diartikan Eropa akan meningkat, Amerika pun juga akan meningkat pada saat itu. Uh, jadi karenanya seperti Anda bisa lihat di sini ya, Omicron surge in US Is now inevitable. Jadi dalam artian setelah kemarin kita mendapatkan data dari Fed, tiba-tiba kita mendapatkan sentimen yang tidak bagus. Kalau misalnya katakanlah kita melihat Omikronnya ternyata beritanya tidak seburuk ini, mungkin yang terjadi adalah bearish terus ke arah US. Eh sorry US-nya, US ya mungkin sekali akan berlanjut bearish. Tapi karena diikuti dengan ini sentimennya berubah kembali. Jadi kalau menurut saya mungkin bukan profit taking, tapi profit taking yang lebih ke arah pada saat FOMC. Uh, kemarin ya. Jadi pada saat rilis FOMC-nya profit uh, setelah naik ke arah atas kemudian diikuti profit taking sampai ke ada berita ini dari sisi Covid-nya yang tidak terlalu baik kembali meningkat menjelang di uh, akhir minggu. Gimana notabene mereka kembali ke dalam uh, cash ya. Keep in mind bahwa dari sini konteksnya adalah bahwa bukan mereka membeli USD ya sebetulnya, tapi lebih bukan membeli USD dalam artian bukan sentimen uh, untuk investasi tapi lebih ke arah untuk mengamankan posisinya dalam artian melikuidasi posisinya ke dalam bentuk cash ya. uh, katakanlah misalnya mereka melakukan in, uh, kurang lebih nih ya mereka melakukan investasi di counterling misalnya katakanlah karena counterling ya, sudah naik atau memproyeksikan bahwa itu akan uh, cukup profitable misalnya karena ada rilis England juga kemudian mereka telah profit di sana Lihat berita buruk, kemudian mereka akan cash out dari ponselingnya. Pada saat cash out tersebut akan terjadi transaksi dari uh, ponseling ke dolar karena apa? Karena profit taking tadi kan di dalam artian ya kita harus tahu bahwa alur-alur seperti itu juga terjadi di dalam pasar dan itu bisa membuat demand dari USD-nya akan meningkat nah, secara umum. Profit taking dari ponseling dikonversi kepada USD itu bukanlah suatu aktivitas risk on basically tapi lebih ke arah aktivitas risk off walaupun secara apa yang kita lihat di dalam chartnya itu membuat USD terapresiasi jadi itu yang uh, agak sedikit tricky sebetulnya untuk bisa anda menelaah hal tersebut ya dari mengko mengkoneksikan antara uh, kondisi yang ada dengan pergerakan harga dan itu membutuhkan sedikit banyak waktu tapi secara umum Ilustrasinya adalah seperti itu yang sederhana. Tapi anda bisa coba untuk perdalam lagi pengetahuannya mengenai arus uang ini, karena itu akan sangat membantu anda dalam menginterpretasikan apa yang terjadi di dalam pasar pada saat ini, dan tentunya menggunakan itu untuk plus minus ya, melakukan sebuah proyeksi untuk kedepannya. Jadi itu yang perlu untuk anda. Ingat bahwa profit taking itu tidak semerta-merta, harus membuat suatu mata uang tertentu bergerak turun, walaupun konteksnya di sini itu bisa terjadi, tapi tergantung apa yang kita lihat. Katalisnya itu akan bisa saja menghasilkan suatu pergerakan yang sama, tapi uh, penyebabnya adalah suatu faktor yang berbeda. Itu yang perlu untuk Anda uh, ingat, baik-baik. Uh, di sini, Pak uh, Zodika, eh, Sadiq. Terima kasih banyak untuk Pak M Tova Aid. Uh, ID. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap uh, menyimak SAU dan USD kan nanti akan kita bahas ya. bahas teknikalnya. Uh, kemudian di sini, terima kasih banyak untuk Pak Zodika yang sudah pada malam hari ini dan juga Pak Aget Liang yang sudah pada malam hari ini di sini. Jika Omicron meningkat USD menguat bagaimana ya saya kurang mengerti. Saya sudah membahas tadi barusan ya bahwa uh, itu bukanlah suatu aktivitas USD-nya uh, menjadi subjek, menjadi subjek atau menjadi objek untuk investasi kembali lagi. Jadi uh, yang perlu untuk anda ketahui bahwa pada dasarnya US ini termasuk salah satu market yang cukup besar ya, basically. Dan kemudian yang kedua anda pun juga harus tahu bahwa uh, USD adalah sebuah mata uang yang diterima secara global. Jadi kalau misalnya ternyata yang meningkat, kemudian itu membuat risiko dan notabene ya, akan berpotensi untuk bisa dalam tanda kutip meluluh lantakan ekonomi, membuat market crash dan lain sebagainya, maka yang akan aset yang paling aman untuk mereka pegang walaupun dalam konteks ini memiliki risiko termakan oleh inflasi, tetap ada dalam bentuk US dollar dan bentuk yang lainnya apabila Anda lihat eh, itu eh, karena kita melihat inflasi juga ya, inflasi tentunya eh, kalau misalnya kita melihat inflasi itu akan bisa kita lihat dalam bentuk gold biasanya lebih terapresiasi tapi dalam kasus di mana Omikron ini berurusan dengan virus dan kita sudah melihat ini terjadi dari tahun 2021 dan 2020 yang lalu. US dollar adalah sesuatu yang diincar oleh pasar pada saat beritanya memburuk. Ya, kenapa? Karena asumsinya apabila katakanlah financial system ini bisa collapse kemudian bank-bank juga collapse bagi mereka yang pegang uang dalam bentuk cash itu ya adalah sesuatu yang mem bisa membuat mereka masih bisa survive at least ya tidak membutuhkan harus ATM dan lain sebagainya. Jadi logikanya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah melihat adanya kemungkinan Covid yang meningkat baik itu dari varian apapun dalam konteks ini Omicron tentunya dan itu sudah mulai dianggap memiliki potensi untuk bisa dalam tanda kutip ya me menumpulkan Aji dari apa menumpulkan ujung dari recovery yang sedang terjadi pada saat ini, maka obviously ya dolar adalah best choice yang bisa dipilih ya. Uh, itu adalah sesuatu yang harus anda sadari sudah terjadi dari dua tahun yang lalu. Jadi itu yang perlu untuk anda ingat bahwa mereka yang anda bisa pergi kemana saja dengan US dollar ya dan anda bisa tukarkan itu hampir semua orang tahu bahwa apa yang anda pegang adalah US dollar. Yang jadi pertanyaan adalah mungkin misalnya Anda datang ke pedalaman, mungkin orang-orang pedalaman tahu mungkin itu US dollar, tapi mungkin tidak percaya bahwa itu dollar asli ya. <laughs> itu beda ceritanya, tapi secara umum hampir semua orang di seluruh dunia tahu apa itu US dollar. Jadi karena itu apabila ada suatu event yang mengandung risiko secara global, maka US dollar pun juga akan uh, berubah menjadi sebuah safe haven. Dan konteks di sini yang sepertinya sudah kita bahas sebelumnya bahwa apabila COVID meningkat maka itu akan mampu untuk membuat uh, dolar kembali menjadi sebuah safe haven dan hanya itu yang mampu membuat dolar kembali menjadi safe haven jadi itu yang perlu untuk Anda uh, perhatikan dengan tersama dan apabila itu kita melihat atau apabila itu terjadi maka Anda pun juga akan bisa melihat itu di dalam chart ya. uh, kita pernah membuktikan itu sama-sama dimana apabila katakanlah kita melihat Adanya suatu pergerakan naik dari US Dollar diikuti oleh pergerakan turun dari mata uang yang lainnya, nah, mungkin dalam konteks ini tidak dari Japanese, ya, karena saham juga pada saat itu drop dengan cukup signifikan di hari Jumat, jadi Anda bisa lihat hanya USD dan hanya Japanese saja yang bergerak naik. Dan ini adalah suatu bentuk dimana uh, suatu bentuk validasi bahwa market saat ini sedang berada dalam kondisi risk-off kembali. Keep in mind bahwa risk off dengan risk on Yang untuk saat ini akan sangat-sangat cepat Untuk bisa berubah dan Anda harus menyadari bahwa bagaimana cara Anda memanage sebuah trade mungkin Itu yang akan membantu Anda uh, Surviving melewati periode-periode Seperti ini, misalnya katakanlah dulu Anda Bisa holding posisi satu dua bulan Mungkin sekarang ini perlu Untuk kita sadari bahwa market Masih akan bisa bergerak uh, At least sideways atau setidaknya Banyak noise-nya sampai ke bulan Maret nanti Uh, itu yang perlu untuk uh, kita sama-sama waspadai di sini. Jadi setidaknya uh, percepat set break evennya itu yang pertama. Kemudian juga yang perlu untuk anda ingat adalah apabila harga sudah mengenai stop loss anda, jangan terburu-buru untuk membuka sebuah posisi baru karena jangan sampai yang tadinya sudah break even karena anda membuka posisi lagi di minggu berikutnya justru malah jadi minus. Jadi itu yang itu kan sebuah uh, kegiatan yang percuma ya. Anda sudah break even, tapi karena Anda, wah saya harusnya ini naik nih, gini-gini, segala macam kemudian Anda uh, masuk lagi tanpa analisis ulang, itu adalah sesuatu yang perlu untuk Anda hindari karena basically uh, sentiment change itu sangat mudah untuk terjadi pada kondisi yang ada pada saat ini, dan itu sudah kita bahas sama-sama uh, secara rutin ya, bahwa apa? Anda harus menyadari bahwa risiko yang ada di dalam pasar saat ini adalah sentimen yang bisa berubah kapan saja Uh, mungkin sudah cukup jelas ya uh, 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 jawabannya atau alasannya. Di sini Pak Financial Analyst terima kasih, terima kasih Pak, sama-sama, terima kasih kembali dan di sini terima kasih banyak untuk Pak Bayu Naga 19 yang sudah hadir pada malam hari ini. Requestnya adalah gold, oke nanti akan kita bahas bersama. Disini uh, di sini Pak Semperna Hijau mengatakan bahwa berita terbaru Eropa dimulai uh, Belanda memerintahkan penguncian ekstrim. Nah itu betul sekali ya. Jadi karena itu kita melihat bahwa walaupun katakanlah beritanya cukup positif sebelumnya ya bahwa omikron ini tidak seperti delta dan sebagainya, tapi yang sepertinya saya katakan tadi Kalau misalnya memang uh, varian omikron ini bisa membuat uh, rumah sakit kembali flooded, uh, flooded atau terpenuhi atau uh, bednya bisa sampai kurang ya, yang perlu untuk anda sadari adalah bahwa itu akan melumpuhkan sistem rumah sakitnya itu sendiri. Jadi uh, mereka yang mungkin saja sakitnya tidak karena COVID ya, uh, bisa menjadi tidak tertangani. Dan karena itu, itu adalah sesuatu yang perlu untuk uh, kita lihat untuk kedepannya. Apabila memang itu terjadi dan Omicron ini tidak tingkat kematiannya mungkin tidak tinggi tapi pasiennya jadi banyak ya itu tetap sesuatu hal yang buruk sebetulnya jadi uh, jangan hanya melihat dari suatu sisi uh, saja tapi anda pun juga harus melihat secara global dan secara keseluruhan uh, apa yang terjadi kalau misalnya sepuluh um, ribu orang gitu terjangkit dalam waktu yang cepat kemudian semuanya masuk ke rumah sakit gitu kan Walaupun mereka tidak akan mati atau tidak akan meninggal karena Omikron, tapi kalau masuk rumah sakit secara bersamaan, mungkin saja yang lagi sakit jantung jadi tidak bisa masuk ke rumah sakit, tidak kebagian kamar. Seperti apa yang sebelumnya kita pernah alami. ya. Jadi nah, itu adalah suatu pengalaman yang mungkin perlu untuk kita ingat. At least setidaknya sampai kita mendapatkan kepastian bagaimana negara-negara uh, yang ada, termasuk negara kita di sini, menangani Omikron itu sendiri. ya. Jadi, itu yang mungkin perlu untuk menjadi concern Anda untuk kedepannya. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, uh, dari sisi Omicron nih. <gif> kita berdoa mudah-mudahan tidak yang menjadi yang terburuk lah ya. Oke, okay, uh, kita mulai dulu dari US Dollar, dari sisi teknikalnya ya. Uh, kita lihat di sini ada potensi double top, tapi keep in mind ya, bahwa seperti yang saya katakan sebelumnya, se selama harga masih belum break ke arah bawah. Ya, uh, harga masih bisa berpotensi untuk tertekan ke arah atas. Biasanya kita tahu bahwa ini masih berupa sebuah uptrend. Ya. Anda bisa lihat dari sini pergerakannya pun juga masih bergerak naik uh, ke arah atas. Jadi secara umum, uh, meskipun katakanlah kita bisa melihat adanya sebuah ciri uh, yang cukup solid ya, di mana harga bisa break dan close di bawah trend lain ini, tapi di hari Jumatnya sentimen dari Omicron justru membuat harga closing di atas dari uh, area ini ya, atau di high dari candle indecision ini Anda yang perlu untuk anda amati sekarang adalah apakah harga bisa sustain di atas ini dan kemudian justru membuat penembusan ke arah atas kalau misalnya memang itu terjadi maka uh, potensi dari US dollar untuk kembali terapresiasi dan mungkin bisa naik lebih tinggi lagi itu cukup besar uh, terutama mengingat bahwa ada kemungkinan risk aversion terjadi di uh, over the weekend ini uh, mungkin nextnya atau kalau misalnya memang harga terekspos ke arah atas Uh, dimulai dari bulan November sampai ke Januari nanti, ada kemungkinan harga bisa revisit kembali resisten yang ada di atas ini. Jadi, Anda harus uh, sangat berhati-hati dan Anda harus mengamati mengenai bagaimana reaksi dari US Dollar yang ada di akhir minggu ini dan juga sampai ke tahun baru nanti. Uh, apakah mungkin apabila ini menjadi sebuah uh, sideways market, bisa-bisa saja, ya? Karena... Anda pun juga bisa melihat bahwa di bagian bawahnya ada sebuah area support minor yang sudah terbentuk untuk sementara ini. Uh, tapi guideline-nya di sini yang perlu untuk Anda sadari adalah apabila Anda bearish terhadap US Dollar, Anda perlu untuk sedikit banyak berhati-hati karena secara teknikalnya ini masih memiliki potensi untuk bisa menekan harga naik ke arah atas. Dan yang kedua adalah bahwa minimnya informasi kita terhadap Omicron. Itu akan membuat kita dan uh, basically ketidakpastian seputar Omicron juga. Itu masih akan bisa membuat US Dollar untuk bisa terapresiasi dengan catatan Omicronnya menjadi semakin parah untuk kedepannya. Jadi, ke depannya. Jadi, seperti yang saya katakan kemarin, ya, kenapa saya lebih memilih untuk uh, lebih memilih untuk tidak berkomentar terlebih dahulu mengenai Omicron karena ya, kita masih belum tahu reaksinya pasca dari Natal dan Tahun Baru ini seperti apa dan kalau misalnya memang ternyata rumah sakitnya flooded karena di beberapa negara pun juga mungkin ada yang seperti Inggris ya Boris Johnson ini saat ini sedang diprotes karena mencoba untuk menangani Omikronnya mereka masih lebih memilih untuk party-party Tah tahun baru kalau misalnya memang itu terjadi ya <laughs> ya kita bisa lihat lah ya seperti apa nanti outcome-nya dan kalau misalnya ternyata buruk, ya kita bisa melihat atau cukup besar probabilitasnya bagi USD untuk kembali terapresiasi, at least sampai ke depan, terutama mengingat bahwa uh, Fed pun juga berpotensi untuk menaikkan suku bunga di tahun depan. Oke, okay, uh, yang pertama dari Euro USD saat ini tertekan kembali ke arah bawah, ya, uh, walaupun katakanlah dari sini masih belum break ke bawah dari area indecision yang kita miliki di sini atau mother candlenya ya. Uh, tapi secara umum kalau misalnya anda menggunakan trend line, harga sudah menembus atau sudah sempat menembus trend line yang kita buat di sini di minggu lalu. Uh, sebelumnya sempat menembus tapi kemudian reject masih respect lah ya untuk kita bisa lihat uh, symmetrical triangle-nya. Walaupun untuk sementara ini mungkin symmetrical triangle ini sudah tidak lagi bisa kita gunakan. Tapi at least kita bisa menandai bagian low dari uh, titik ini sebagai acuan kita untuk kedepannya. Apakah tidak mungkin harga untuk bisa berbalik ke arah atas? Semarit bisa-bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam pasar. Tapi yang perlu untuk saya ingatkan adalah bahwa apabila harga bisa break dan closing di bawah ini mungkin dan Anda melihat adanya varian omicron yang meningkat, saran saya keluar dari pasar sesegera mungkin karena potensi penurunan harganya itu terjadi karena perlemahan dari eh sorry, penguatan dari US dollar dan itu masih bisa membantu harga untuk bisa mencapai ke 2020 open untuk kedepannya. Nah, anda bisa lihat bahwa di hari Jumat kemarin ini sangat-sangat solid ya bearishnya. Jadi bukan tidak mungkin harga bisa drop ke arah bawah untuk mengejar ke area ini low sebelumnya di 1.11861 atau mungkin nextnya di 2020 open. Secara teknikal Anda bisa melihat bahwa semenjak bulan Mei memang masih berada di dalam sebuah downtrend. Jadi basically ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya apabila Anda melihat sebuah technical reason seperti ini uh, ke arah bawah dengan asumsi misalnya katakanlah Anda uh, memiliki pandangan fundamental yang berbeda, Anda tetap perlu untuk berhati-hati karena secara teknikalnya ini masih berada dalam sebuah downtrend. Jadi karena itu kenapa alasannya saya selalu mengatakan bahwa apabila Anda mengambil sebuah posisi apapun itu jangan terlalu agresif. Kenapa? Karena event-event seperti ini itu bisa sekali muncul uh, dengan mendadak ya dalam artian bahwa FED yang di luar dugaan, respon dari pasar yang di luar dugaan, Omicron yang di luar dugaan, dugaan juga. Jadi masih banyak sekali uncertainty di dalam pasar. Uh, at least ya setidaknya pun juga Anda sudah memiliki Planning Anda tetap harus memperhitungkan risiko yang ada di dalam pasar yang tidak bisa kita prediksi. Jadi itu yang perlu untuk Anda uh, ingat baik-baik. Tapi harganya kok, uh, manut ya sama technical point yang membuat misalnya gitu. Saya tidak mengatakan ini manut, tapi secara umum ya, uh, kurang lebih ya, yang sebaliknya pun juga mungkin terjadi. Kalau, kalau misalnya katakanlah beritanya secara kebetulan tidak seperti atau tidak mendukung pergerakan turun ini terjadi. Misalnya katakanlah harga ke atas, ini sebuah trend line. Uh, misalnya Anda, wah ini saya pasti sell gitu kan. Kemudian Anda agresif untuk short atau sell melihat teknikalnya turun ke arah bawah. Pada saat ternyata rilis datanya atau rilis beritanya Omicronnya ternyata tidak terlalu buruk, bisa saja harga bergerak ke arah atas dan bisa saja ini hanya terjadi pada kali ini saja. Anda melihat ini seolah-olah respect kan setelah marketnya bekerja ya atau setelah marketnya terbentuk. Jadi yang uh, tetap pada saat Anda menghadapi sebuah uncertainty atau ketidakpastian di mana candle-nya baru terbentuk pada saat marketnya berjalan, Anda tetap perlu untuk bersikap konservatif kalau menurut saya. Jadi selalu gunakan stop loss Anda karena apapun bisa terjadi di dalam pasar untuk ke depannya. At least ya Anda bisa gunakan marking marking ini sebagai bantuan. Misalnya katakanlah break ke arah bawah akan membuka peluang lebih besar tapi ya keep in mind bahwa itu hanyalah peluang jadi tidak ada kepastian di dalam pasar itu sendiri oke okay, dari sisi USD tentunya bagi anda uh, yang melihat ini ya untuk sementara ini harga masih uh, tertekan kita lihat saja apakah Senin gap down ataukah tidak uh, keep in mind bahwa anda ada peluang bahwa harga ini akan juga menjadi sebuah atau area ini akan menjadi sebuah area kompresi jadi ya kita lihat saja mana yang terbentuk uh, progresnya dan kalau saya boleh uh, melihat ya atau kalau saya boleh mengatakan yang salah satu yang mungkin perlu untuk Anda waspadai juga sebuah area uh, seperti ini ya karena menjelang ke akhir tahun biasanya akan cukup noisy. Jadi bisa saja market bergerak uh, sideways untuk sementara waktu. Tapi ya tentunya tidak ada yang bisa dipastikan tapi alternatif yang bisa Anda lihat adalah trendline yang ada di atas ini. Kemudian yang kedua adalah low yang ada di bawah ini. Kalau misalnya ternyata ada uh, breakdown, itu akan membuka pintu bagi harga untuk turun lebih dalam. Tapi kalau tidak, terjadi keduanya ke atas atau ke bawah, ya osilasi di area ini yang mungkin masih dapat terjadi sampai ke at least bulan Januari nanti. Uh, Oke okay. mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk Euro USD kita lanjut ke pair berikutnya, Consoling USD dan cukup menarik di sini uh, untuk Consoling USD harga sempat naik kemarin ya, Tertahan di resisten yang kita buat di sini. Dan saat ini posisinya harga kembali turun ke arah bawah untuk uh, mencoba mengajar otoritas kembali ke area low yang ada di sini. Uh, secara umum kalau saya pribadi melihat dari pergerakan yang ada di sini mungkin probabilitasnya cukup besar bagi harga untuk revisit kembali ke arah bawah ya di minggu depan. Uh, tapi secara umum, ya, Anda amati saja apakah ada sebuah teknikal yang berlainan atau tidak, atau berlawanan dari ini. Uh, tapi, untuk sementara ini, Anda bisa lihat bahwa kemungkinan harga untuk drop atau turun ke arah bawah itu masih cukup besar. Kenapa? Karena mengikuti sebuah area roll reversal di sini, ya. break, retest, drop, at least, low yang ada di bawah mungkin sekali untuk bisa tercapai. Tapi tentunya, ya, kita lihat saja apakah area ini bisa bertahan atau tidak. Uh, break dari bawah area ini itu akan bisa membuat harga untuk turun lebih dalam dan apabila harga tertahan kembali dan reject seperti ini maka itu akan bisa membuat atau membantu harga untuk kembali uh, mendapatkan bullish pressure -nya. Keep in mind bahwa Ponseling uh, pada faktanya sudah menaikkan suku bunga, jadi secara umum ya uh, hanya tinggal menunggu kondisi atau da uh, kondisi internal negaranya yang settle. Contohnya, misalnya brexitnya sudah tidak lagi menjadi masalah, omikronnya tidak lagi menjadi masalah, maka konseling ini, ya, secara uh, faktanya sudah menaikkan suku bunga, dan mungkin sekali untuk menaikkan suku bunga kembali, ya, hanya tinggal faktor-faktor tersebut yang perlu Anda lihat untuk membaik, untuk bisa membuat konseling terapresiasi. Ya, tapi selama beritanya masih suram, ya, potensi harga untuk turun itu masih cukup besar, ya, seperti misalnya brexit, suram, kemudian COVID-nya juga suram, ya, itu masih akan membuat... Konser untuk meremah dan itu akan uh, menambah pergerakan turun ya selain karena USD yang masih berpotensi untuk menguat untuk ke depannya. Eh uh, tentunya ya di sini Anda cari saja timing ya, tapi potensi yang terbesar untuk minggu depan, harga bisa revisit ke low yang ada di bawah ini. Keep in mind ya, uh, apabila Anda masuk ke time frame yang lebih kecil, range hariannya mungkin saja akan membesar seperti apa yang kita lihat di sini ya. Sudah dari hari Kamis dan Jumat kemarin, range-nya membesar dengan cukup signifikan, menjadi 100 pip per hari. ini kurang lebih 100 pip seharian. Jadi, Anda perlu untuk uh, mempertimbangkan hal tersebut ya, bagi Anda yang melakukan day trade, jangan sampai lupakan untuk menggunakan stop loss. Oke, okay, uh, nah, Pak financial analyst kembali menambahkan berita yang uh, tambahan yang tidak terlalu bagus. <laughs> Ya saya juga membaca itu ya Omikron sever uh, siver sever dari uh, Delta tapi itu kan risetnya masih prematur ya kalau menurut saya yang pertama karena uh, Omikron ini termasuk varian yang baru dan apabila Anda ingin mengetahui uh, dia atau varian ini parah atau tidaknya uh, se kalau menurut saya kalau pendapat saya pribadi ya berdasarkan data-data yang kita lihat ya uh, Jangankan virus gitu ya Kalau misalnya katakanlah komentar dari Fed saja untuk mengetahui Reaksi dan efeknya seperti apa Kan kadang-kadang membutuhkan waktu Itu pun juga bisa berminggu-minggu uh, Saat ini varian Omicron ini kan mungkin baru hotnya Masih under 2 months ya Atau masih di bawah 2 bulan Jadi kalau menurut saya masih banyak uncertainty Di dalam ya, kalaupun juga ada yang mengatakan Bahwa itu tidak separah Sebelumnya uh, Apakah subjek penelitiannya adalah seorang subjek yang sudah vaksinasi atau belum gitu ataukah memang mereka yang belum terkena yang sama sekali dari awal yang pertama kemudian yang kedua yang belum vaksinasi juga dari awal ya. yang terkena omikron ini terus mereka mengatakan ini tidak terlalu arah ya dalam kasus di mana di Afrika Selatan dianggapnya tidak terlalu parah karena sebetulnya mayoritas masyarakat di Afrika Selatan itu sudah terkena Covid. Jadi imun tubuhnya sudah ada. Yang kedua ya kemudian dari situ um, Omicron ini datang atau ada atau bermutasi di Afrika Selatan dan mereka menginfeksi mereka-mereka ini yang sudah sebelumnya pernah terkena Covid. Mungkin efeknya tidak parah karena sudah ada antibodi yang kita tidak tahu tapi dalam kasus kasus tertentu seperti yang Anda lihat tadi beritanya di awal saya sudah sampaikan vaksin seperti Sinovac, Sinopharm, GNG, itu tidak bisa melindungi Anda dari Omicron atau dalam artian uh, less ya nah, protection ya. Jadi karena itu ya masih banyak konteks yang perlu Anda bicarakan di sini gitu kan. Dalam artian bahwa kalau misalnya terkenanya ke saya yang sudah vaksinasi tapi misalnya vaksinnya menggunakan Sinovac katakanlah Nah, seperti apa apakah memang tidak akan fatal ataukah bagaimana itu masih belum tahu jadi karena itu masih banyak uncertainty lah di dalamnya jadi itu yang harus kita hadapi untuk kedepannya ini oke okay, uh, dari sisi CAD seperti yang kita lihat di sini secara teknikal kita masih memiliki sebuah potensi harga untuk bergerak naik walaupun katakanlah di sini anda melihat ada yang resisten resisten di sini resisten potensi double bottom tapi keep in mind bahwa Uh, belum ada lower low yang tertembus. Walaupun di sini sempat terjadi sebuah lower low ya, ada kemungkinan harga untuk bisa uh, break, tapi dengan adanya arah bawah atau adanya sebuah potensi turnover, tapi secara umum ya berdasarkan trend line yang kita miliki di sini, kita masih cukup bisa mengatakan bahwa ini masih berada dalam sebuah uptrend ya sementara ini. Uh, mungkin kalau dibilang uptrend secara umum ya tidak tidak uptrend-uptrend up amat ya, uh, karena biasa kali kita pun juga melihat bahwa uh, relatif terhadap pergerakan sebelumnya ini sebetulnya tidak terlalu uh, signifikan atau tidak terlalu uh, luar biasa lah ya dibandingkan pergerakan ini, tapi secara umum ya, apakah ini bisa naik ke arah atas lebih lanjut ya, kita mungkin ya akan bisa melihat ini tergantung dari USD dan juga karena di antaranya secara teknikal kalau kita lihat dari posisi yang ada di sini dan marking yang sudah kita buat di dalam chart uh, uptrend possibilities atau kemungkinan harga untuk bergerak naik itu masih cukup besar sekali ya anda lihat saja bahwa area biru ini kemarin masih sempat holding di hari Kamis ya hari jumat harga bergerak naik ke arah atas jadi potensi harga untuk revisi ke 2020 open ini masih cukup besar dan kita bisa tambahkan markingnya Apabila harga bisa break ke arah atas dari area merah ini, potensi harga untuk bisa naik kembali itu cukup besar. Uh, tentunya di sini Anda pun juga perlu untuk mengamati mengenai harga oil, ya, karena secara umum apabila oilnya oilnya drop ke arah bawah itu masih berpotensi untuk menekan harga dari Canadian dollar. Secara tren atau secara teknikal kita melihat bahwa area resisten ini bertahan dan possibilities bahwa harga untuk bisa Turun kembali ke arah bawah revisi area hijau ini mungkin ke 2020 open cukup besar untuk sementara ini. Hmm. Dan perlu untuk anda ingat bahwa saya sempat mengatakan ya kepada anda bahwa apabila harga komoditisnya berkurang maka mata uang yang berhubungan dengan komoditasnya itu relatif akan juga tertekan ke arah bawah. Ya, jadi anda amati saja apakah oilnya akan turun atau tidak. Tapi kembali lagi saya ingatkan saya tidak mau setengah-setengah ya saya ingatkan bahwa apabila harga komoditasnya turun maka itu akan membawa mata uang yang berhubung dengan komoditasnya itu untuk turun dalam kasus oil di sini adalah Canadian dollar US dollar uh, sorry, uh, oilnya drop Canadian dollar akan drop tapi oilnya naik belum tentu Canadian dollarnya akan bergerak naik itu yang perlu untuk anda ingat ya kembali lagi saya ingatkan bahwa oil yang drop itu akan berpotensi membuat Canadian dollar untuk drop juga. Kenapa? Karena GDP dari Kanada, Kanada itu datangnya dari oil. Uh, tapi kalau harga oil yang naik belum tentu akan membuat Canadian dollar untuk bergerak naik. Jadi kembali saya ingatkan seperti itu. Nah, dalam kasus ini di mana Anda melihat potensi oil untuk bisa turun, maka kita bisa menyimpulkan bahwa dari sisi USD CAD potensi harga untuk bisa apresiasi ke arah atas karena kanadian dolar yang melemah itu cukup besar untuk kenapa? karena uh, harga oil yang mungkin sekali untuk terdepresiasi untuk ke depannya jadi anda amati saja bahwa apabila harga bisa bertahan di atas area biru ini secara teknikal dan uh, tentunya secara fundamentalnya ini masih akan bisa menunjukkan bahwa harga CAD itu akan bisa kembali atau berpotensi cukup besar untuk kembali merevisi ke 2020 open. Anda lihat saja markingnya di sini dan gunakan ini sebagai stop loss atau invalidasi uh, Anda. Jadi apabila katakanlah harga bisa turun ke arah bawah dan kemudian menembus kembali low atau bahkan break trend line ini ke bawah tentunya ada sebuah uh, katalis yang cukup besar pasti kalau untuk seperti itu. Jadi sementara katalisnya masih belum ada dan posisi masih menunjukkan harga untuk bisa break ke arah atas ya atau masih melanjutkan kemungkinan e, harga untuk naik ke arah atas ya Kita ikuti saja Tapi ya tentunya kembali lagi saya tidak e, akan lupa untuk mengingatkan Anda Minggu depan ya mungkin tidak akan terlalu efektif ya Marketnya Walaupun juga misalnya memang terjadi suatu perubahan sentimen pun juga itu mungkin akan ah, Tidak ada yang pasti lah ya Tapi kemungkinannya itu baru akan terjadi tahun depan Jadi ya hari ini ya lay low saja lah kalau menurut saya sih Jangan terlalu agresif dalam mengambil sebuah posisi, uh, terutama di minggu depan. Oke, okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Nextnya kita lihat adalah USD yen. Dilihat dari area resisten ini tentunya, kita bisa melihat bahwa potensi harga untuk bisa bergerak naik itu masih cukup besar untuk sementara waktu. Uh, kemungkinan harga untuk revisit ke high sebelumnya itu cukup besar untuk sementara ini. Walaupun, uh, kembali saya ingatkan, ya untuk USD Japanese -Yen, anda pantau saja mayoritas dari sisi USD-nya karena apabila USD-nya bergerak naik ya itu akan bisa membuat uh, USDN untuk terapresiasi kembali untuk ya. Jadi uh, decision point ini itu ada di uh, USD-nya dan uh, secara teknikalnya candle reject di sini di hari Jumat kemarin menunjukkan adanya bullish pressure yang cukup signifikan dan uh, apabila harga bisa bertahan di atas dari area ini uh, itu adalah suatu potensi yang uh, cukup menunjukkan kepada kita bahwa harga masih bisa untuk bergerak naik kembali um, terutama dalam konteks dimana ini ada sebuah area roll reversal ya uh, minor lah kalau saya boleh katakan uh, Anda mungkin bisa melihat ini kalau di daily mungkin tidak terlalu terlihat tapi di time frame yang lebih kecil Anda bisa melihat ini adalah sebuah area roll reversal yang cukup uh, signifikan dimana sebelumnya ada sebuah area resisten lah ya di sini nah mungkin tidak terlalu pas tapi di sini menjadi area support support dan Harga bergerak ke arah atas dan apabila harga masih bisa bertahan di atas dari area weekly resistance ini, maka tentunya itu akan bisa membuka pintu bagi harga untuk bisa terus bergerak naik ke arah atas ya. Masih berupa uptrend ya. Kita perlu untuk uh, ingat bahwa walaupun di sini ada sebuah drop yang cukup signifikan, tapi secara jangka panjangnya kita masih berada di dalam sebuah uptrend. Jadi sentimen bullishnya itu masih tetap ada, tapi keep in mind bahwa uh, apapun bisa terjadi di minggu ini. Jadi jangan lupakan stop loss Anda. Saran saya ya Anda bisa letakkan stop loss Anda di bawah dari candle reject ini. Karena apabila harga bisa break ke bawah dari candle reject ini. Maka harga akan bisa uh, berpotensi cukup besar untuk kembali merevisit ke 2018 open yang ada di bawahnya. Oke okay, uh, mudah-mudahan sudah cukup jelas untuk USD Yen. Dan kita lanjut ke... Di sini, terima kasih banyak untuk Pak Indra Fajar. Request untuk oil, saya sudah analisis untuk oil ya. Barusan tadi sekalian uh, USD sebelum PER ini, Anda bisa mundur ke belakang sebentar. Saya sudah uh, mengulas dari oilnya seperti apa. Uh, basically ya, kalau dari sisi oil, kembali saya ulang sedikit ya, bahwa itu adalah sesuatu yang hmm, kurang lebih uh, mengenai supply dan demand saja ya, untuk oil. Jadi, uh, apabila Anda melakukan trade di oil ya, obviously yang perlu untuk Anda amati adalah supply dan demand ya karena itu yang saat ini menjadi topik utama dari pasar. Oke okay, uh, untuk USD eh, sorry untuk gold ya uh, kemarin kita melihat adanya pergerakan terapresiasi cukup signifikan uh, walaupun katakanlah pada saat itu kita bisa melihat dolarnya juga uh, terapresiasi jadi ini adalah sesuatu yang cukup menarik dari gold ya uh, walaupun di marketnya setelah itu closing dengan kondisi yang menutup tapi kita bisa lihat bahwa pada saat dolar yang bergerak naik di sini goldnya pun juga bergerak naik walaupun eventually kita bisa lihat bahwa ada yang semacam cash out di sini untuk dikonversikan kembali ke USD tapi kembali lagi saya ingatkan lagi bahwa anda jangan gunakan ini jangan gunakan dolar indeks ini untuk menjadi acuan anda dalam melakukan trade di gold karena basically alasannya akan sangat berbeda dan anda mungkin sekali akan terjebak dengan noise noise seperti ini di mana harga ini sempat bergerak naik. Walaupun tapi ujung-ujungnya tapi kan benar nih om gitu kan harganya bergerak naik. Kemudian gold bergerak turun. Iya betul sekali. Tapi kalau anda amati pergerakannya di hari Jumat kemarin, ini baru closein menjelang uh, baru turun menjelang penutupan market. Jadi uh, masuk ke market US sementara ini bergerak naik ke arah atas. Jadi ada dua hal yang perlu untuk anda simak di sini bahwa mengkorelasikan antara dolar dengan gold saat ini mungkin tidak terlalu efisien. Anda lihat perbedaannya ya antara dolar indeks dengan euro USD, pound USD. Nah, apabila Anda korelasikan dengan dua pair ini mungkin masih jauh lebih baik daripada Anda korelasikan dengan ini karena bentukan candle-nya sangat-sangat jauh berbeda. Dan dari sisi teknikalnya pun juga walaupun katakanlah di sini kita melihat adanya sebuah area reject tapi pada faktanya harga masih atau bisa closing di atas dari sebuah area indecision Poin di sini ya, dan potensi harga untuk bisa naik ke arah atas itu masih cukup besar sebetulnya dari sisi teknikal. Kalau dari sisi teknikal tapi dari sisi uh, poin yang kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda dalam artian di sini uh, bearish pressure di sini ya atau ada sebuah pergerakan quick atau sumbu yang panjang. Anda pun juga tetap perlu untuk mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan harga untuk bisa turun kembali atau gap down kembali ke bawah dan masuk ke area yang sama. Secara umum ya kita bisa melihat potensi kenaikannya sudah kembali ada di sini dalam jangka panjang tapi ya obviously Anda pun juga untuk uh, dalam trading perlu untuk mengetahui bahwa ada kemungkinan harga melakukan retracement dan Anda bisa lihat 61.8 nya berada di area low atau area confluence yang ada di sini ya garisnya banyak di bawah uh, ini mungkin sekali harga untuk retrace turun ke arah bawah terlebih dahulu Um, dengan catatan harga bisa closing di bawah atau penciri awalnya adalah harga kembali masuk ke bawah dari area uh, Indonesia yang ada di sini atau turun ke bawah area biru ini. Secara umum kita baru saja membentuk sebuah higher high di ke arah atas. Mudah mungkin saya bisa. Ini adalah neckline dari potensi double bottom di sini. Tapi kembali lagi bahwa ya walaupun katakanlah ini double bottom tapi break ke arah atas harga mungkin sekali untuk retest ya ke arah bawah dan ini adalah sebuah setup yang kalau Anda familiar disebut dengan uh, 2618 disebutnya. Jadi sudah ada double bottom, mereka atas, retrace ke 618, biasanya baru kembali bergerak naik ke arah atas. Jadi ya, itu yang perlu untuk Anda perhatikan di minggu depan. Ya. Secara umum ya, uh, ciri, belum tentu harga akan turun dulu, itu yang perlu untuk Anda ingat. Ya. Walaupun ini ada sebuah rejection, belum tentu harga akan turun dulu. Tapi penciri awalnya adalah daily close di bawah dari area ungu ini kalau misalnya area ungu ini bisa tertembus ada closing di bawah di ini ya daily nya maka itu akan membuka pintu bagi harga untuk retrace lebih dalam dan mengejar ke poin yang ada di bawah ini uh, untuk mengejar 61.8 nya kalau menurut saya tapi sebelum itu terjadi potensi harga untuk upside itu masih tetap ada dan Anda perlu untuk mengetahui bahwa kenaikan harga emas itu bisa berbarengan dengan kenaikan harga dolar. Perlu untuk Anda kata. Jadi jangan katakanlah misalnya anda melihat dolar naik, kemudian harga emas turun. Dan satu hal lagi yang perlu untuk anda ingat adalah bahwa emas ini adalah inflation hedge, ya, bukan covid hedge. Jadi kalau misalnya COVID-nya merajalela, keep in mind bahwa cash adalah opsi yang paling utama, bukan emas. Jadi ini pun juga termasuk salah satu sentimennya terjadi karena covid. Secara inflasi ini sebetulnya akan berpotensi untuk terus bergerak naik. Tapi kalau misalnya Covid-nya terlalu parah atau semakin buruk beritanya ya secara tidak langsung itu adalah secara fundamentalnya adalah sesuatu yang menekan emas untuk uh, terdepresiasi untuk ke depannya. Jadi itu yang perlu untuk Anda pertimbangkan apabila Anda melakukan trade di emas. Jadi Anda tidak perlu untuk melihat mengenai dolarnya seperti apa dan lain sebagainya. Anda amati saja inflasinya meningkat atau tidak, yang pertama Covid-nya meningkat atau tidak. Dari situ Anda gabungkan dengan teknikalnya untuk mencari momen yang paling tepat untuk Anda meletakkan sebuah posisi dengan risk on reward yang baik juga tentunya. Uh, kembali lagi saya ingatkan, kita mendekati musim liburan, low liquidity session, dan emas ini adalah sebuah pair yang cukup volatile sudah dari satu uh, tahun, dua tahun ke belakang. Jadi Anda pun juga harus mempertimbangkan mengenai potensi pergerakannya. Anda bisa lihat ya, di sini 300 pips dan Saran saya masuk ke dalam time frame yang lebih tinggi, jangan masuk ke jangan gunakan time frame yang lebih kecil. Karena basically ya apa yang Anda lihat di sini atau di time frame yang lebih kecil seolah-olah suatu pergerakan yang luar biasa. Kalau Anda lihat dari time frame daily ya sebetulnya tidak luar biasa-luar biasa atau harga masih di situ-situ juga gitu kan. Jadi tidak membentuk sebuah tren, tidak membentuk sebuah uh, decision dan lain sebagainya, malah mungkin berpotensi sebagai sebuah noise. Jadi untuk mencegah Anda terjebak dalam sebuah noise tersebut, kalau saran saya naikkan pandangan Anda atau Anda harus melihatnya dari sudut pandang yang lebih jauh dan itu Anda bisa jauh lebih objektif. Dan tentunya dengan Anda menyadari bahwa emas ini memiliki range on average di atas 150 pip setiap harinya, ya Anda harus menyadari bahwa apabila Anda melakukan trade dengan stop loss di bawah itu, anda berisiko untuk terkena loss, jadi itu yang perlu untuk anda uh, camkan baik-baik dan keep in mind dengan volatilitas yang ada, uncertainties yang ada, ya volatil ini akan semakin volatile terutama karena low liquidity session. Jadi itu yang perlu untuk anda pertimbangkan juga sebelum melakukan. Uh, di sini. Pak Sempurna Hijau, BOE sudah menaikkan interest rate Jika Omicron meningkat di Inggris, apakah BOE boleh menurunkan interest rate semula? itu adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi Tapi langka ya. Kalau misalnya itu sampai terjadi Berarti ya mungkin kita akan mengalami suatu event Seperti apa yang dialami oleh George Soros ya tapi itu pun juga dua tahun ya terjadinya. Uh, uh. Tapi kalau misalnya anda coba ingat ya kejadian yang serupa itu sempat terjadi di periode tahun 2018 dan 2019. Kalau anda masih ingat di tahun 2018 Federal Reserve itu menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali. Itu yang perlu untuk anda ketahui. Uh, dan di tahun 2000, 2019 mereka menurunkan suku bunga sebanyak dua. Nah, kalau anda ketahui. Jadi Uh, hanya dalam rentang 1 tahun mereka menaikkan suku bunga dan juga menurunkan suku bunga secara bersamaan di periode Donald Trump pada saat itu um, jadi kalau misalnya memang apakah mungkin atau tidak ya mengacau terhadap Federal Reserve saja bisa begitu kenapa Bank of England tidak bisa begitu gitu kan apalagi kita tahu bahwa Bank of England saat ini kondisinya mungkin bisa dikatakan jauh lebih galau <laughs> daripada Federal Reserve Ya jauh lebih tidak konsisten jadi ya bisa-bisa saja sebetulnya tapi ya basically itu adalah sesuatu yang kita harus sadari adalah sesuatu risiko yang harus kita terima juga sebagai seorang trader. Jadi bukan dalam artian bahwa Bank of England ini akan menaikkan suku bunga kemudian titik gitu sampai kiamat begitu gitu ya tidak seperti itu gitu. Nah, tergantung kebijakannya dan mereka pun juga sebetulnya mengatakan bahwa. Uh, masih cukup open kan bahwa untuk adjust sebuah policy dan policy tersebut pun juga anda harus tahu bahwa e, central bankers itu banyak juga yang melakukan policy error disebutnya jadi kesalahan dalam membuat policy untuk kebijakan atau timingnya tidak tepat itu pun juga pernah dilakukan dan central reserve pun juga termasuk salah satu yang pernah melakukan itu jadi apakah bisa tentunya bisa jadi kembali lagi saya tegaskan ya bahwa apabila anda Apabila Anda bertanya mengenai bisa atau tidak bisa di dalam pasar, jawabannya akan selalu bisa. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah, apa penyebabnya? Nah, itu bisa terjadi, itu yang perlu untuk Anda ketahui. Jadi Anda kumpulkan data-datanya, apakah mungkin atau tidak kedepannya Bank of England untuk menurunkan kembali suku bunganya, misalnya. Kalau ternyata hasil riset Anda menunjukkan adanya kemungkinannya itu iya, ya. Mungkin Anda bisa coba untuk mengambil posisi dengan proyeksi tersebut sebagai tujuan Anda, tapi kalau ternyata menurut Anda tidak, atau dari hasil analisis Anda tidak, ya berarti ya Anda bisa menjalankan uh, seperti apa yang jalankan, uh, seperti apa Anda jalan, uh, yang Anda sedang jalankan pada saat ini tidak harus diubah. Ya. Misalnya Anda uh, menganggap bahwa depannya masih baik-baik saja. Cukup Omikronnya akan berkurang dan lain sebagainya. Dan anda misalnya katakanlah punya pandangan bullish ya terhadap Concerning uh, ya tidak masalah ya itu tidak usah uh, anda rubah. Tapi kalau misalnya katakanlah anda dari data-data dat, dari data-data tersebut menunjukkan hal yang ah, kayaknya mencurigakan nih gitu ke depannya ada kemungkinan Bank of England untuk mengubah kembali atau menurunkan kembali suku bunganya ya. Dan trade berdasarkan itu. Tapi kalau ditanyakan apakah mungkin atau tidak jelas mungkin ya, tidak ada yang mustahil di dalam pasar. Dan uh, kurang lebih ya itu yang kenyataan yang harus Anda terima bahwa suatu kebijakan dari Central Bank itu tidak berarti itu akan uh, solid dan dalam kasus di mana kita berada dalam konteks uh, Covid dan lain sebagainya, Anda mungkin melihat bahwa pada saat bank tersebut melakukan uh, rate hike ataupun juga mengumumkan sebuah statement mereka selalu menambahkan adanya kata-kata fleksibel atau willing to do atau uh, depending on situation. Misalnya itu akan selalu ada dalam kalimatnya. Dan itu adalah sesuatu yang uh, bisa kita artikan uh, mem mem memungkinkan bagi mereka untuk menyesuaikan kebijakan nah, yang jadi pertanyaan sekarang. Adalah bahwa kondisi apa yang akan mungkin membuat mereka menyesuaikan kebijakan tersebut itu yang pertama dan kemudian Anda pun juga harus tahu bahwa central bank itu segalau-galaunya mereka mereka tetap harus menjaga kepercayaan pasar terhadap mereka jadi mungkin tidak akan sekarang naik kemudian bulan depan turun gitu walaupun itu mungkin saja tapi probabilitasnya sangat-sangat kecil jadi setidaknya mungkin Anda bisa memiliki ruang waktu sekitar 2 atau 3 bulan setidaknya satu kuartal sebelum mereka misalnya sudah naik turun lagi itu seperti yang dilakukan oleh Federal Reserve ya, di tahun 2018 dan 2019 kalau saya tidak salah naik di bulan September setelah Jackson Hole lah. kalau saya tidak salah yang terakhir ya kemudian turunnya itu di bulan April mungkin saya salah tapi anda bisa coba cek ya saya lupa tahun 2018 ke 2019 atau 2017 ke 2018 tapi itu pernah terjadi di tahun lalu di tahun-tahun ya -tahun sebelum COVID bahkan dimana Fed sudah menaikkan suku bunga kemudian tahun depannya langsung turun lagi jadi itu yang perlu untuk anda jadi bahwa itu mungkin sekali untuk dapat Oke okay, uh, mudah mudahan sudah cukup jelas ya dan saya rasa semua pertanyaannya sudah terjawab uh, mungkin jika demikian tidak ada pertanyaan yang lain saya cukupkan saja dulu untuk pada malam hari ini sampai di sini Nanti kita akan bertemu lagi di hari Selasa di ruang diskusi forex pada jam yang sama. Dan obviously mungkin kalau saya di sini, uh, mungkin kita akan tetap streaming sampai ke tanggal 26 nanti ya. Um, tapi ya kita lihat kondisinya lah ya. Tapi kalau misalnya ternyata uh, tidak memungkinkan, kita akan istirahat terlebih dahulu, starting tanggal 26 sampai ke kan nanti akan mulai lagi di tanggal 2 kita lihat nanti lah nanti akan saya akan umumkan juga mengenai jadwalnya tapi kalau memang memungkinkan saya akan tetap streaming walaupun katakanlah kita nanti tidak akan terlalu banyak membahas market uh, basically ya karena percuma juga ya itu hanya mengekspos anda terhadap sebuah risiko jadi nanti kita mau cuma ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol kita bahas hal-hal yang lain nanti lihat aja nanti ya tapi kalau memungkinkan kalau misalnya tidak memungkinkan ya mungkin saya akan ambil uh, libur dulu dari 26 sampai ke tanggal 2 ya. Uh, mungkin uh, itu saja kali ya dari saya uh, sorry di sini apa pendapat om juga saya trade forex 90% saya win tapi di gold dan oil probabilitas masih 50% eh uh, tidak ya kalau saya bilang karena instrumennya kan berbeda ya pak ya maksudnya Uh, yang perlu untuk anda ketahui adalah bahwa di dalam forex itu sendiri uh, bukan saya katakan karakter dari pairnya berbeda tidak tapi yang harus anda ketahui volatilitasnya itu berbeda jelas ya jadi anda perlu untuk telah ah lagi kalau misalnya anda trade di pair-pair forex itu dalam artian non komoditis ya uh, kalau kita bahas gold itu dan oil itu kan komoditis uh, ya dan harus anda ketahui bahwa dalam komoditis itu biasanya volatilitasnya jauh lebih tinggi dan Selain volatilitas range-nya juga jauh lebih tinggi ya. Jadi Anda harus lihat dulu sistem trading Anda apakah uh, mengadopsi atau bertoleransi terhadap pergerakan-pergerakan seperti ini atau tidak. Jadi bisa saja sebetulnya kalau misalnya Anda gunakan stop loss-nya dengan menggunakan struktur yang dari time frame yang lebih tinggi, mungkin Anda akan memiliki uh, profitabilitas atau win rate yang sama seperti di forex. Tapi ya tentunya kalau misalnya nah, seperti itu kan akan tergantung dari sistem Anda jadi Anda bisa sebaiknya saran saya ya kalau misalnya memang Anda ingin mengetahui penyebabnya dan Anda ingin mengintrospeksi ya jurnal Anda sebetulnya akan menjawab itu kalau misalnya Anda mencantumkan reason atau alasan untuk melakukan pembeliannya tapi kalau yang paling mudah dari hemat saya yang tidak yang hanya mendengar sekilas dari Anda di sini dapatnya ya kalau menurut saya mungkin Bukan ke arah uh, fundamentalnya yang berbeda, tapi mungkin lebih ke arah bahwa anda tidak anda menggunakan sebuah sistem pada uh, yang efektif pada sebuah range tertentu, tapi tidak efektif pada range yang lebih dari itu. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Uh, mungkin saja salah, mungkin saja benar, saya tidak tahu. Uh, tapi kalau saya kecurigaannya seperti itu. Itu yang pertama. Kalau misalnya ternyata ah enggak kok saya menggunakan time frame daily juga misalnya stop lossnya sama daily uh, kemudian tapi win rate-nya tetap berbeda jauh misalnya ya barulah disitu mungkin kita menilik atau melihat hal yang lebih spesifik lagi seperti contohnya misalnya yang satu air komoditas yang satu bukan karena itu kadang-kadang juga akan berbeda misalnya saya perform di euro USD, ponseling USD misalnya tapi saya tidak perform di Australian Dollar atau AUD USD dengan NZDUSD itu bisa saja bukan hanya karena sistem ya tapi juga karena komoditasnya misalnya nah ada untuk Euro USD dan Pound Sterling USD yang anda lihat adalah sentimen uh, internalnya misalnya central bankersnya anda lihat US dollarnya tapi dalam kasus AUD USD dan NZDUSD Anda pun juga harus mengamati mengenai Cina-nya kan atau apa progres hubungan dagang mereka karena kan komoditasnya menjadi sumber GDP-nya misalnya. misalnya seperti itu seperti apa yang kita lihat di tahun 2020 yang lalu ya pada saat covid melanda kemudian di bulan April yang bergerak naik duluan itu kan Australian dollar dan New Zealand dollar sementara di Euro USD dan Pound USD tidak gitu. Nah, basically kalau misalnya ternyata Uh, win rate Anda berbeda karena faktor seperti itu yang mungkin bisa disebabkan karena fundamentalnya tapi kalau antara pair forex dengan gold kemudian pair forex dengan oil saya punya curiga kebanyakan ya kebanyakan, kebanyakan trader biasanya permasalahannya atau perbedaan win rate-nya itu ada di ketidakmampuan mereka untuk mentolerir range yang besar dari XAU ataupun juga dari oil kita bisa lihat ini berbedanya sangat-sangat jauh. Misalnya saya coba uh, lihatkan di sini, ya. kalau misalnya Anda kita coba compare sedikit. Ini adalah gold ya, uh, range nya seperti ini misalnya pergerakannya. Kemudian Anda lihat ini adalah US oil gitu kan. Anda bisa lihat kan jaraknya, sekalinya drop, sekalinya bergerak gitu kan. Uh, yang satu ini kan trending. Rata-rata komoditis -rata itu rentan dengan sebuah trending market plus minus atau sebuah pergerakan yang e, decisif dan juga memiliki range yang besar walaupun katakanlah tidak selalu setiap hari atau tidak se tidak selalu pergerakannya seperti itu kalau untuk oil ya tapi pergerakan naik yang sama itu bisa terdiri dari candle-candle candle kecil seperti ini secara umum kan ini sebetulnya satu candle bullish yang besar ya kalau misalnya anda mau naik ke time frame yang lebih tinggi lagi misalnya dua hari gitu ini misalnya bisa misalnya kan range nya besar besar kan jadi makin membesar gitu jadi secara umum ya kalau saya curiganya biasanya banyak yang tidak menyadari ini jadi menggunakan sebuah sistem yang sama di dalam suatu market yang fundamentalis sudah berbeda gitu atau inherently lah bukan fundamentalnya Inherently sudah berbeda tipe gitu dari masalah pergerakannya, kemudian dari masalah faktor yang uh, menggerakkan dari marketnya itu sendiri, kemudian juga dari tipe marketnya sendiri sudah berbeda. gitu Apakah dengan begitu saya harus fokus ke dalam satu market saja? Saya jujur saja tidak ya kalau untuk seperti itu, karena perbedaannya sebetulnya hanya ada di range, ya. tidak ada di dalam price actionnya tidak dalam melakukan analisis fundamentalnya pun juga tidak analisis teknikal pun juga tetap sama candlestick tetap candlestick support dan resisten tetap support dan resisten trend lain tetap trendline. Uh, supply dan demand tetap supply dan demand itu tetap sama tapi yang berbeda hanyalah range nya saja tapi range ini terkadang terutama bagi anda apabila anda melakukan day trade terkadang suka uh, tersamarkan ya seolah-olah banyak yang lupa bahwa masing-masing pair itu memiliki range yang berbeda. Apakah pair karakternya berbeda? Ya sudah jelas kalau karakternya berbeda sih karena kan mata uangnya pun juga berbeda misalnya. Dari sini oil dengan gold tentunya kan juga instrumennya juga sudah jelas sudah berbeda. Tapi ya secara karakter apabila Anda ingin mengenal karakter, mengenal karakter dan lain sebagainya ya kalau menurut saya itu pun juga tidak tepat karena sentimen market pun juga berubah. Yang perlu untuk anda ingat adalah bahwa analisis fundamentalnya, analisis teknikalnya itu akan tetap sama metodenya, tapi yang berbeda nanti hanyalah range-nya dan anda harus telah ah lagi apakah perubahan atau perbedaan win rate anda yang anda miliki tadi adalah karena faktor dari uh, sistem trading yang memang tidak bisa cope atau tidak bisa uh, cocok dengan market-market seperti ini atau dengan range seperti ini atau dengan noise seperti ini atau yang kedua ya memang karena inherently anda uh, ya menggunakan suatu atau dalam artian di sini ya tidak memahami bukan tidak memahami atau tidak uh, atau luput lah ya dalam artian di sini uh, untuk memahami bahwa fundamentalnya antara komoditas dengan per itu ya memiliki uh, penyebab atau memiliki faktor penggerak yang berbeda atau market mover yang berbeda seperti yang saya katakan bahwa di tahun 2019 eh sorry 2020 yang lalu Australian dollar USD itu bergerak lebih awal dibandingkan euro USD, pound USD, pun USD yen dan USD Swiss misalnya komoditis ya bahkan USD cat sekalipun juga agak sedikit lagi gitu. nah noise nya juga bisa berbeda juga noise nya jadi ya Uh, itu ya harus anda track juga ya harus anda lacak juga gitu karena komoditas itu ya memiliki saya tidak terlalu suka mengatakan karakter ya tapi lebih karena ya karena instrumennya berbeda antara komoditas dengan uh, currency biasa bukan dalam area currency biasa pun juga instrumen juga seperti euro dan yen tapi faktor penggeraknya itu berbeda dan influencernya atau pengaruhnya dari sebuah komoditi currency itu lebih ke arah komoditas dan transaksi di dunia nyata, supply dan demand di dunia nyata sebetulnya. Gold pun juga termasuk sebetulnya. Siapa yang beli gold? Salah satunya central bank juga memberi memberi gold sebetulnya untuk cadangan mereka. Jadi eh, itu yang menjadi yang perlu untuk anda telah ah lagi dan itu adalah suatu alasan kenapa saya selalu mengatakan bahwa apabila anda ingin melakukan trading gold ya uh, mungkin tersirat ya saya tidak tidak ucapkan segitu sampai sedetail itu tapi dalam artian kenapa saya katakan kalau misalnya Anda melakukan trade di gold sudah trade di gold saja gitu sudah tidak usah hubung-hubungkan dengan mata uang dan lain sebagainya euro USD naik gold pasti naik BS lah itu sudah gitu kan jadi uh, jangan seperti itu kan gold dengan gold saja sudah memang kalau misalnya Anda ingin tahu tapi saya tidak punya gambaran dari gold ini Fundamentalnya apa yang harus saya lihat? Misalnya katakanlah ya, karena acuannya tidak jelas. Sementara USD kan ada central bank, ada Fed, kemudian kalau oil apa? USD kan ada oil. Kalau gold ini saya harus lihat apa ya? Anda mau trade di sini Anda harus terima instrumennya dan risikonya gitu kan. Nah, memang pada dasarnya gold ini kita tidak tahu fundamentalnya dengan jelas dan pasti seperti mata uang yang lain. Tapi ditanya apakah kita bisa menggunakan? bisa tapi tidak menjadi suatu porsi utama dari XAUUSD ini. Jadi kalau Anda ingin melakukan trade di XAUUSD, Anda pahami dulu gold ini fungsinya untuk apa dan selebihnya sebetulnya hanya Anda mengawang-awang ya dalam tanda kutip loh, dalam artian di sini asumsi yang saya miliki itu akan bisa berbeda dengan yang Anda miliki, bisa berbeda dengan teman Anda miliki atau rekan Anda yang lain. Karena apa? Karena tidak ada patokannya memang. Itu tidak ada kita misalnya katakanlah karena omikron kemudian gold turun apakah pasti karena itu tidak kalau kemudian karena saya misalnya katakan gold ini adalah sebuah risk on apa sebuah bukan sebuah safe haven tapi sebuah risk on currency yang paling safe kenapa saya katakan seperti itu karena itu yang saya analisis atau analisis saya ya resultnya dari situ gitu atau yang saya lakukan menyimpulkannya atau hasil akhirnya menyimpulkan seperti itu gitu akhirnya e, tapi apakah itu yang paling benar tidak juga gitu karena apa karena sebetulnya data fundamentalnya di sini tidak ada kalau misalnya saya mau katakan ya untuk gold ini agak sedikit unik dibandingkan yang lain jadi Anda harus benar-benar seolah-olah seperti apabila Anda ingin membeli emas gitu kan apa pertimbangan Anda gitu dengan kondisi global saat ini gitu? Apakah Anda mau beli emas atau tidak gitu? Dan itu adalah sesuatu yang relatif sebetulnya kurang lebih kalau menurut saya ya ambigu sih kalau dari sisi fundamentalnya. Nah, tapi kalau Anda sudah terbiasa menginterpretasikan pergerakan harga dengan kondisi dan Anda tahu berita yang ada biasanya akan jauh lebih akurat untuk kedepannya. Tapi kalau ditanya apakah itu adalah fakta jelas bukan. Saya akui saja bukan gitu. Kadang merasa gold ada bandarnya, ya bisa-bisa saja ya. Satu hal yang Anda harus tahu ya, bahwa seperti misalnya katakanlah tahun 2020 yang lalu misalnya katakan. Eh iya 2020 kalau saya tidak salah ingat ya. Kita sama-sama pernah membahas gini loh, uh, hmm, di pada saat itu ya kalau nggak, saya tidak salah ingat. Pemerintah Cina pada saat itu sempat menganjurkan warganya untuk investasi di gold sebesar-besarnya wah wow, gold waktu itu naik harganya pada saya saya lupa pada pergerakan yang mana ya eh uh, yang ini kalau saya tidak salah di 2020 yang lalu dimulai di sini deh kalau saya tidak salah ya anda bisa coba cross check uh, saya saya lupa ya cukup lupa pada saat itu Eh uh, di sini kalau saya tidak salah periode ini pemerintah pemerintah Cina pada saat itu menganjurkan uh, masyarakatnya untuk melakukan investasi di gold waktu itu atau apresiasi naik kan begitu setelah itu tiba-tiba di situ karena sudah mencapai ke 2000 kalau saya tidak salah di sini itu harganya sudah mencapai ke 2000 dan naik lebih dari itu di sini pemerintah Cina pada saat itu memutuskan untuk melarang trading gold atau melakukan pembelian dan eh, ya pembelian lah pembelian emas atau menukarkan apapun kepada emas selain menjual pada saat itu jadi ya soalnya olah ya pada saat itu kan ya hanya bisa dijual goldnya gitu jadi ranking jadi dalam artian pada saat itu pemerintah Cina itu mau anda beli dalam bentuk fisik tidak boleh mau anda beli dalam bentuk elektronik seperti uh, dalam saham dan lain sebagainya itu pun juga tidak boleh jadi ya turun pada saat itu harganya kalau anda bilang bahwa gold ini ada bandarnya ada tapi siapa ya pemerintah Cina pada saat itu jadi kita kalau misalnya kita mencurigai bahwa ada bandar-bandar tertentu yang membuat anda menjadi margin call mungkin tidak seperti itu ya obviously tidak sampai skala itu tapi kalau anda boleh katakan bahwa uh, gold ini ada bandar ya jelas ada kita sudah melihat itu terjadi di mana bandarnya ya kelasnya sangat-sangat berat dan mereka tidak melihat posisi anda sedang buy atau sell sudah jelas jadi anda bedakan antara asumsi bandar yang saya sebutkan dengan bandar yang umum ada di peredaran gitu kan karena kalau saya pribadi ya apapun yang terjadi di dalam pasar baik itu karena aktivitas bandar ataupun bukan ya itu sudah bagian dari risikonya gitu. Kalau misalnya Anda tidak mampu dan tidak mau menerima konsekuensi dari pergerakan bandar ini kenapa Anda trading di gold gitu kan. Buat apa juga gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu dan Anda sudah menerima faktanya bahwa itu ada ya tinggal diusahakan bagaimana caranya biar pada saat bandar tersebut uh, Bandar tersebut menyebabkan suatu crash misalnya Anda tetap aman itu yang saya ingin coba uh, kembangkan di sini karena kalau saya tidak salah pada saat itu di posisi ini kita aman semua waktu itu ya uh, pada saat harga tiba-tiba Cina turun gitu yang ikut di sini justru malah mungkin pada saat itu sempat mengalihkan posisinya untuk short walaupun pada saat itu agak sedikit struggling juga untuk shortnya karena pergerakannya cukup noisy ya lumayan juga pada saat itu di Um, kalau nikel mungkin karena instrumennya tidak terlalu uh, ini ya apa tidak terlalu um, familiar dan juga saya pribadi mungkin bukan trader nikel. Basically kalau saya mungkin hanya untuk uh, mencoba mencari pair-pair yang berhubungan secara erat. Walaupun demikian uh, saya pun juga dari sisi Australian Dollar tidak terlalu menganalisis harga metal ya dalam artian di sini. Um, khususnya iron ore tidak juga saya analisis itu jadi mohon maaf mungkin kalau misalnya untuk harga nikel saya tidak akan sampai ke sana karena basically ya saya sendiri mungkin tidak punya pengetahuan yang mendalam mengenai uh, harganya ya kalau para nambangnya mungkin saya oh uh, karena saya geologis sebelumnya <laughs> tapi kalau untuk harga dan analisis harganya mungkin saya akan skip dulu mohon maaf uh, untuk Pak Evan Al Huda yang sudah ada pada malam hari ini Uh, nanti mungkin karena apa ya? Karena saya sendiri pun juga uh, tidak terlalu trade di saham. Jadi misalnya katakanlah Anda analisis harga nikel untuk mengambil keputusan di saham ya, kalau saya sih tidak tidak sana ya. Jadi mohon maaf, mungkin kita tidak akan membahas mengenai ya, nikel. Uh, terima kasih banyak. Untuk rekan-rekan yang sudah ada pada malam hari ini, mungkin pada malam hari ini kita uh, tutup saja perjumpaan kita sampai di sini. Saya kembali ucapkan terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya, ya. Uh, dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kepada Pak Evan Alhuda karena requestnya mungkin saya tolak <laughs> uh, karena saya tidak merasa cukup kompeten untuk melakukan analisis tersebut, ya. enggak tidak terlalu lengkap kalau misalnya kita hanya analisis lihat dari teknikalnya saja, walaupun bisa. Tapi saya tidak mau membiasakan mengenai itu. Jadi fundamentalnya juga penting. Dan karena fundamentalnya saya tidak terlalu memahami mengenai itu. Jadi saya untuk sementara ini mungkin lebih memilih untuk uh, tidak membahas atau tidak so tahu lah ya mengenai itu. Jadi mohon maaf sekali saya mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan sampai bertemu lagi nanti di hari Selasa di ruang diskusi Forex pada jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kembali lagi saya ingatkan hati-hati mendekati musim uh, liburan Low Liquidity Session. Uh, ada baiknya bagi anda yang sudah break even, mungkin anda bisa sudah tunggu saja, tidak usah uh, apa, tidak usah terlalu agresif ya, karena waktu kita untuk melakukan trading, anda lihat dulu di kalendernya, ya. Saya sangat sarankan kepada anda untuk sebelum memulai minggu buka kalender di baik itu HP anda atau di laptop anda, buka kalender itu yang ada kalender tanggalnya ya, dua 25 dan lain sebagainya, sehingga anda bisa menyadari bahwa di hari Jumat itu ya sudah libur gitu loh karena kebiasaan sederhana sebetulnya kalau menurut saya, tapi kebiasaan sederhana ini bisa menyadari atau bisa membuat anda bahwa sebetulnya waktu dalam trading itu tidak banyak, obviously. Uh, jadi karena itu anda perlu untuk sedikit banyak berhati-hati sebelum katakanlah mengambil sebuah posisi jangan sampai pada saat nanti anda uh, di saat orang-orang bersenang-senang happy happy dengan keluarga liburan anda malah pusing dan Marketir karena posisi Anda sedang minus ya. Jadi saya kalau misalnya memang ternyata tidak dibutuhkan, ya tidak usah buka trade-nya. Kalau memang Anda tetap merasa ah saya tidak ada kerjaan, saya trade saja gitu, day trade saja silahkan. Tapi jangan lupakan untuk menggunakan stop loss. Jangan sampai Anda berlarut-larut menyeret posisi Anda sampai ke tahun baru nanti. Oke? Okay? Terima kasih banyak kembali pada rekan-rekan yang sudah pada malam hari ini. Selalu jaga protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Hati-hati Omikron, masih jauh dari kata usai COVID ini. Jaga kesehatan Anda juga dengan sebaik mungkin. Sampai bertemu lagi nanti di hari Selasa, jam 8 malam, waktu Indonesia bagian Barat, di ruang diskusi Forex. Happy trading, safe trading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.